Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minha saking sauja. Jadi Harun ak tengene fikih menyerupakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal dan punya akibat dianggap tidak halal. Tidak balik malik ya, yang sering salah kaprah. Di Indonesia itu hampir gak ada dihar. Karena kalau kamu bilang, dek gue kaya ibuku, maknanya itu sayang. Sayang itu waduh cakrae, pokoknya. Orang-orang urusan apa? Orang urusan haram-haraman itu orang. Open utawa ya waduh cakrae utawa waduh apa ini gedutus, pokoknya. Orang-orang urusan apa? Pengharaman. Kan misalnya gue ngomong dek gue kayak mbokku wis itu. Kayak ayu, ayu. Gak nak ning Jawa kowe. Sayang. Sayang. Hati. Kebatin nak mau cakra. Piye piye semua. Jangan cakep. Ana nek hukum ana sing ra ana ning Jawa, dadi hukum Arab ana sing ra ana ning Jawa, termasuk dihar. Mbo dihar iku madakno bojo ning mbok. Iku nek ning Arab ku puncak mangkel, no. Jadi Anda, istri saya misalnya Anda sebagai istri saya tidak akan halal sama saya. Sebagaimana tidak akan halal seorang ibu. Lah lucu wong Arab kan gak dok jaro tejo. Ya udah nggak mana jadi orang kilo ramen cerdut, metengem nggak paham loh. Dari orang Arab berapa ambil metengem, mangan kangkung di depan udus kok urip. Kangkung itu kan cara orang Arab itu pakan aneh udus, terus dipangan kok urip. Kau pikir cara iso? Tapi nyatanya sakti ya. Iso ngunyah beton loh. Bisa punya apa? Ton. Wong Arab ini dari godaan setan apa? Ning Arab sambil setan dipangan ning Jawa. Lombok lho, Mbok. Setan. Setan itu ngaji. Jadi ana feke mboten mengke kula niku. Kula itu sangat sangat ingin, bukan sekedar ingin, sangat ingin. Siapapun yang mengkaji tafsir, apalagi mulang, itu harus fikih itu ngelotok. Karena basisnya tafsir itu harus fikih dulu, no? Orang kok mulang tafsir, orang fikih rusak Quran itu. Oh yang akan tak tuntut, nanti akhirat tak tuntut. Mungkin untuk dua, tambah tak tuntut. Terus keliru untuk dua, walah parah menang, no? Ya jadi dihar itu atau tolak atau apa saja niku di banyak hal itu beda karena terkait niat atau kinaya. Makanya ketika era Iana, Iana itu kan muridnya banyak yang Jawa. Said Abi Bakar Sato itu muridnya banyak yang Jawa. Itu beliau juga cerita arti Jawa. Itu diantara yang dicontohkan misalnya lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Itu tidak termasuk sharihut tolak. Tidak termasuk. Jadi saya terbakar satu juga umumnya ulama neng era modern itu serapati Arab tenanan di bawah hukum karena uang ngamuk butuh ngamuk. Jadi yo ngamuk kalau pidato butuh omongnya. Tak penting sih nause yang butuh omong. Nawa ngalim sih nause. Gak ada apa-apa. Nih saya di balik ngomong. Bela penting. Betul ni kalau wajah gimana? Kalau niati amdan betul sahban. Karena kalau nu trauma berbagai peristiwa yang terkait tolak. Kalau nanti ngamuk uang noy rodok misoi pasti gua tahu ngamuk. Tapi misoi gua rodok sunat. Orang kayak misoi mu. Ini di kitab niki kitab Iana ni. Sesekawan awal bab tolak. Mboten mengke ben ngerti, ngerti nak fatwa kula niku bener ning bab-bab sing beda adat Arab ya adat napa. Soalnya begini di kitab niki masih di Mu'in. Termasuk kinayah itu anti khaliyatun. Sak teruse terus wa anti ka ummi au binti au ukhti niku Mu'in pun darani kinayah tu tolak ora anti
Kak Umi. Padahal kalau kayak ibu dengan arti haram kayak di babihar Arab dulu, itu kan tidak akan halal selamanya, karena seperti ibu berarti haram dijima, haram dinekah selamanya. Tapi di sini diikutkan bab kinayah itu tolak. Nama bab kinayah itu artinya boleh orang mesti yang kinayah mana nih orang. Maka tergantung niat, no? Ya itu orang jelas. Kaya itu loh dakwah bina jisa orang mesti itu. Tapi nak pidato. Jadi pidato itu sorry khus. Sarikul mergawe. Sarikul mergawe. Wah, maksudnya orang bakas sarikul faedah. Oh, hasut. Hasut. Tuntut dari akhirat. Kena ambu suarga sing nuntut ke sing neraka ya ora iso. Ya dadi niki kula waos ya. Mboten kersane ngerti nak. Anti ka ummi au binti au ukhti. Ini kan contoh tasbihu zaujiyah menyerupakan zaujahnya dengan perempuan yang tidak halal. Selamanya ono tambane? Selamanya. Ummi juga selamanya, binti ya selamanya, ukhti ya selamanya. Nah, terus di iana mboten iki ben sampean ngerti, ora salah milih kiai maksudnya ya. Mesti kula ya alim tenan ya seneng tenan, mulane seneng tenan. Ora mikir hantuk ta ora ora mikir. Yo sinau tenan, yo alim tenan, yo waras tenan. Waras yo ikhlas yo waras. Wong nek ikhlas yo jek. Enak seneng duit, seneng materi wis. Yo waras. Yo maksude yo waras ae rada wis. Rada materialistik ora rada weng yo ora. Nah, terus tengene ana diterangkan fil atfi atof maknane apa sayang atofah jangan tapi nembeke jan boten atof teng aku boten fil atfi wal khunuwi hananah you know? Dia seneng sekali, dia sayang sekali. Dan ini yang enggak mungkin dijawab au fit tahrim. Ay anti muharramatun aliyya li anni talaqtuki ka tahrimi ummi. Itu kemungkinan dijawab itu kecil, makanya di bab ini ana itu fit tahrim sudah dimasukkan kedua karena dulu di fikih Arab dulu ini anti ka ummi itu fit tahrim dulu karena enggak ada makna yang lain. Tapi di sini ka ummi itu fil hananah dulu, sama-sama sayang. Meskipun ada kemungkinan au fit tahrim. Tapi di logika rasa Jawa ana gak sing muni ka ummi iku tahrim. Wong Jawa cekel lho. Sing mangan lho kangkung lho. Enggak ada, gak kepikiran. Nah, awak dhewe cerate jek mungkin Mas. Pusi mbok kucile dawuk mbok tuwa mbok kowe. Mungkin enggak, waktu cerai itu mungkin? Mungkin, kalau mbak elek mungkin? Maksudnya mbakmu elek? Waktu mungkin enggak? Mungkin. Waktu gedute? Mungkin. Tapi nak nganti foto harame ra dikumpuli, enggak kaya ya? Bila jauh lah. Enggak mungkin. Ya, cocok. Nak cerai itu ayo lah, wajah tasbih paling populer. Jadi yo cili udah mau bokku saya tidak mau gue. Lorong. Buatin kalau nih sinau bab tolak nih gue sering gara-gara gitu, panjang penting ya. Terus termasuk kinayah tuh tolak, termasuk. Lafadz ini termasuk kinayah apa? Wa katazawaji. Tazawwaji. Wis kena ngrapi. Lah tiga mata lebe bocu. Nah, pikono. Pikono. Balak kapo. Ora maksud aku ora bakal wong liya bakal. Padahal wong iso rabi wong liya kan kudune. Pegatan sih. Iku ae termasuk. Tapi wancen Mbak Ira iki sing mulai aku ora paham. Antarane perasaane wong Arab, wong alim mbek wong bodho setengah bodho niki aku ora paham. Nganti mati ora paham, mergo ora jelas napa? Nah niki wonten iki nah iki kira-kira iso. Boke pidato ping 1000 wis yang balik nasional lah niki ora paham. Asal ijek bodho Jawane. Terus sing aran lae ora paham, mergo ora mung aran lae ora kan amal ngomong. Bi khilafi qoulihi lil wali zawwijha fa innahu sharihun. Jadi kau ngomong gak nih mertuam? Bujuk itu anak apa bujuku lo golek no bujuk bener. Jadi lucu ngomong neng wali ku dianggap sore.
nak ngomong sing langsung ning sing wedok. Nah ya. Nah ya. Dadi kadang-kadang yo ora usah mbok rasakno. Sampai padha rapi cetrak to. Nah ini sing kula nanti ngomamuk tiyang ambek rodok miso iku istiwa iki. Rondok lha ben aku ya miso asli ya. Dise saiki bebas salah apa sing beda to. Nah kula nanti saiki ya biasa miso napas. Ya maksudnya tapi misalnya wong alim tapi nak musuhmu kan asli nopo dise tadi ya soleh dekne soleh dekne kan tebar pesona qauluhu walasti zaujati memang mboten bisa zaujati teng walasti zaujati li anni talaqtuki fa fi zaujiyah mutarattab alal insya alladzi nawak wa yahtamilu la u'amiluki mu'amalatas zaujah fin nafakoti alaiki jadi muni lasti fi zaujah diku iku sora bojoku iku wae masalah kina ya kula tak cerita, kula itu kisah nyata se awal-awal kula ngiyai awal bapak wafat, awal-awal bapak wafat mungkin lebih beberapa bulan tuh beberapa awal-awal kula teng naruan mustautin awal-awal guys. Konten tiangu mas surup mas, corong jauh surup sandiolo. Wong ayo ganteng soleh, nopo tangannya aku ira pati di duit, nopo tangannya aku wong bingung. Era ini ronto padang lah, ronto kayak kita orang nak sering sholat, tapi antara nih seringnya ibadah be, ya kan itu foto kita tangkep. Wih kisah nyata, sampai nak jadi kiai pun, ini kira pegawai nih balik, gak pegawai nih ulama nih. Gue sebade tangan, nopo. Wonten tiyang ngamuk. Kowe ku ora bojoku niku tolak napa mboten? Pertama sopan, surup-surup Mas surup kurang imamne kan wae setan metu jare cara njowo. Ya tak pikir kan kanggo aku kan pertanyaan gampang tadi tak jawab. Tiyange sinten? Kowe kanca kula. Lah nggih sinten? Wah meniku mboten penting. Lha kowe ngamuk lho aku nggih tenan takok ra di. Tiyange sinten niku mboten penting. Tiyange sinten jare mboten penting. Lah niku kanca kula. Napa? Lah nggih tiyange sinten? Mengke kula tilpune kula tangkleti. Niku penting. Wah kula. Oh, sampeyan kuwi surup-surup ganggu kowe wong kurang ajar aku lho. Pak sampean ora jawab saiki tak usir. Mboten tak usir mulai, tak usir bun rokok. Mboten tak usir mulai, tak usir bun rokok. Mergo jenengan mangkel atine wong alim. Kula nak nganggu kula sebagai bahak mboten malah ditanyi kula sebagai wong alim malah. Wis ora usah kula wong apal Quran, dobel malah rokok. Ya. Dhewe ngalim apal Quran malah rokok ya men. Akhire wis mulai wedi ngaku, Mas. Niku kula sih. Wah. Wah, Bu, tak terang. Sampean ra roh kangelane aku belajar fikih. Lafat ku nak kinayah iku takok sing ngomong. Mulane aku takok iku sapa? Tak tilpune dekne ngomong ngono niate piye? Mun ra penting buahmu ana ngono. Ya kata kuncine dekne niate piye? Oh malam ora penting. Mergo iku kinayah terserah sing ngomong lek tak tilpune. Kan sira modern maksud HP kadal. Akhirnya ini dengan aku, ini aku kulo ya. Lah pas ngomong ini kasol ya mas, kita gitu, jenis wong naturalisasi mas, orang Gus tapi jadi mantunya kiai, jadi kan eman gak megat tuh jenis Gus naturalisasi mas, jenis orang Gus asli kayak kulo kan Gus asli maksudnya bapakku Gus kiai, bapakku kiai Gus asli naturalisasi itu langsung tuh ya naturalisasi itu rawan kambuh ya, ngurut-ngurut ya, kamu apa aduh, kamu bisa positif lah tenang ya rasa. Akhirnya ngaku mas, dia kalau ngomong ngoten mangkel mawon, kalau niku kan sing mucal, yang bodoh mereka dia ratau dirga, nih lah kena apa ratau dirga, bucu kulo nu anak guru kulo, dia kalau ngomong butuh ngomong mawon, ngomong ngomong mangkel, tapi rani ingat, ya, balik nang ngono, cek tombol balik, ya mau karena lasti bizau jati kamu udah istri saya itu tidak termasuk sore. Ya rada aneh kadang-kadang fekewan. Ya kalau baca. Boten nak sampean percaya mengke sinau anah nang omah. Nara bingung. Mbok ana sing macakno terus termasuk kinayah iku
Khudi tolakoki wala hajatali fiki termasuk lasti bizaujati atau lasti zaujati. Kan terusannya kata itu, ya saya ulang lagi, terusan kata kamu udah istri saya itu bisa saja basis dasarnya li'anni tolaku karena saya menceraikan kamu. Bisa saja basisnya itu karena lau amiluki mu'amalata zaujah. Wong bojo ana wong lanang teko bar pidato kok dibarno. Padahal entuk misalnya kan. Iku bojo apa kan? Jadi basis taksis ya, taksisul masalahnya itu kan gak mesti. Kowe lagi kepen dimanja ora dimanja bojo apa? Ora bojo-bojonan, tapi basisnya karena kecewa kurang servis. Nah, sama. Makanya anak yang tazawaji sing lucu iku tazawaji. Kata zawaji kawino siro. Aduh kawin si bojo wakon kawin ini ya maksudnya itu. Nah rapi wajib kata aduh mantan-mantan mangkel. Kata aku kok udah tau tak ucap kabe. Nah rapi wajib ya. Oh semuanya gampang tafsir, sementing basisnya fakir lo nya. Kata zawaji itu mas ya, itu basis hukumnya, basis asal usulnya itu. Ya kayak gini, ono wong jaluk mas, wong jaluk apik telek. Kalau basisnya itu butuh, berarti karena kere. Karena kadang basisnya itu mau ngerasa akrab. Wong kancaku duwe, kanca cilik akrab kok tuku dhewe kayak wong liya. Wae. Itu kan basisnya enggak jelas. Paham ya maksud? Jadi kulon-kulon sering gada kitab padah. Ini beberapa orang bahkan ya sengalim ya suge. Ya senang ya lu kitab pula alasannya. Yang kesuat itu ya aku tuku ya. Nah hal-hal seperti itu bukan soal yang muta'anid ya. Memang dia merasa dekat. Kan gak bisa disalahkan. Kalau aku kayak alim nak dulan konco nakab ya rasa alam. Kok kaya uang liya? Ya di daerah tertentu ya. Padahal ini enak uang salam. Salam-salam. Kok uang lelayan deh. Karena itu mau naane keluarga dekat kan kaget. Kau wong liyo ya kan kaget. Ya, bahkan beberapa kasus itu dibuka noning rumah ngarep cuma dia lewat butulan. Ya ini yang wahmu. Mereka salam seresmiku kau wong. Jadi basis. Nanti Imam Bukhari nanti ngedikan ini unik ya. Mungkin orang yang biasa lurus rapati setuju. Tapi apapun itu ilmu. Imam Bukhari itu cerita sunate salam ini. Sunate salam nak ketemu bodongin Nabi kalau ketemu laki Yahudi badak habis salam. Tapi Imam Bukhari di babun kaulu rojul marhaban. Dia ini udah riwayat pas Nabi ketemu Sayyidah Fatimah ini marhaban dudnati. Jadi dia kok rasa salam maksudnya itu. Lah yang mereka ya suwi ya salam-salam misalnya gue terus ketemu ini kita sampai salam. Suwi tau salamualaikum gue sampai lagi ya wong ngantur-ngantur ya ya. Jadi wong ya kudu iso ngukur Ya fanatik tapi ngaji no. Ya fanatik tapi ngaji. Jadi kanjeng Nabi pas ketemu Sayyidah Fatimah muni marhaban bibnati. Jadi marhaban ya mana lu duduk no, spontan. Ya saya misalnya ketemu anakmu, anak ayu lo cocok boe cocok bapak ayu. Mesti spontan duduk. Pas terus kayak jajal terus salam. Lalu salam tamu sopo bar gitu. Tamu. Intinya kabeh hukum itu ono aslul hukmi, yaitu sunniyatus salam itu jenis aslul hukmi. Tapi nanti itu ada basis-basis fikih yang menyertai. Yang menyertai ini sing al-hukmu ya duru ma'ilati wujudan wadaman. Ya kayak ngaji kan hukumnya sunnat. Tapi soalnya sing separuh ngaji saya itu haram. Soalnya di kewajiban di rumah. Bukan berarti tarkul wajib. Sedekah ning kiai iku sunnah, iso wae jatah nyaur utang. Sing jatuh tempo, ku haram besar. Utang sing jatuh tempo. Aku lah terus nggih. Ini ketok nah basis hukumnya benar. Ini teng iana mondok sak kitab gede-gede. Ana namung 4 juz kan cek gampang sinone. Kata kayak nama sebuah alam dari mas bu itu ikut jus malah berkenapa mati kata zawaji li anni tolak tuki wa anti halalun diwiri. Nah kenapa itu tetap dianggap kinayah ya? Tetap itu dianggap kinayah. Nah tengene Sarah komentari niku budi wo tazawaji terus wayah tamilu iktaddi minal ghairi
Jadi kamane tazawaji itu iso wae maksude iku kapan-kapan. Li'an ni talaqtuki wa yahtamilu minat tazawud wa huwa mutlaqul ikhtilat ikhtaliti wa mtaziji. Wa qali wa anti halalnu iri li'an ni talaqtuki wa yahtamilu idza talaqtuki fil mustaqbal fa anti halalun li ghairihi aw anti halalun li ghairi min qabli an atazawwaja biki. Wa apapun iku mungkin. Misale nang rabi. Jongkas tak urus pegatanmu. Jadi sebetulnya kata rabi itu nginduk basis mergongko apa tak pegat. Berarti sekarang kan belum terjadi. Jadi pokoknya intinya itu lafad-lafad itu apa gini ya. Dong ya. Jadi senajan kau yang ngaji surat Mujadalah, kafe tuh Mujadalah atau Mujadalah? Mujadalah ya. Pakai master. Kalau Mujadalah berarti master apa? Wang apa bebantahan apa? Bantah. Kalau Mujadalah berarti perempuan sing bantah. Sing bantah. Ya atas kalau suwon siapapun sing nekuni tafsir itu harus fikih ngloto, terutama sing mulang untuk duit ini bu. Terus untuk duit keliru. Ya kok duwe lagi kok tenanan iki. Sing bahaya ta. Kula niku nangisi Quran niku sampai damel poros, Mas. Damel poros itu piye supaya wong sing gak nekuni Quran niku tidak ngomong napa? Quran. Lan kula niku berkali-kali cerita Mbah Mun, Mbah Zubair, cerita Pak Kures, cerita saya Takil Al-Munawwar. Itu saya pernah ketemu Pak Kores itu dimarahin sayang. Anda harus ngomong terus Quran, jangan sampai didominasi orang-orang yang gak pernah nekuni. Saya juga akan nulis terus tentang tafsir, sampai orang tahu bahwa untuk ngomong Quran itu ada aturannya. Karena orang sekarang kan enak Mas ngomong, kembali ke Quran, kembali ke tek Quran, justru tek itu masalah. Coba di tek Quran hanya ada kata wa antas mau benal ukhten. Sekarang kan yang haram kan hanya benal ukhten. Padahal benal marati wa ammatiha, benal marati wa kholatiha, dan seterusnya. Juga misalnya anak tiri yang haram disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, anak tiri yang serumah. Nah, misalnya boe bo rabi ning Surabaya terus anak tiri ning Jakarta apa bo rabi kabeh. Alasan tidak. Oh gendeng kabeh kan. Jadi ada lafad, lafad disebut itu kan ada sekian kemungkinan. Jika disebutnya tuli nafsi huirihi, maka punya mafhum mukho lafah. Tapi jika disebutnya hanya untuk lil ghalabah, umumnya seperti itu tidak punya akibat sama sekali. Tidak punya mafhum mukho lafah maksudnya. Ya umumnya anak tiri itu serumah. Jadi serumah itu tidak punya akibat hukum, kalau tidak serumah berarti halal loh gendeng. Nah, justru tag itu masalah ketika kita tidak punya perangkat usul fikih, perangkat fikih-fikih yang lain. Makanya beberapa profesor tafsir, beberapa ahli tafsir, kalau seorang ya pun. Karena mereka ini orang-orang ikhlas, kepengen Quran itu kembali ke ahlinya. Ya paling enggak, baru kayak gini ngomong ini, yang rapati ahli terus rodok mundur, mikir lah. Ya pidato, roh-roh ini kiai ku ibadah, nyodakai kiai ku. Ada orang usah ngomong mana hadil ayat kaza. Koyok-koyok. Kacau kabel. Karena tadi justru tag itu butuh di apa? Analisis. Dan itu jumlahnya besar yang seperti itu. Makanya kalau seneng dengan Indonesia itu sing alim alaman itu kuatah sekali. Hanya kuatah itu orang-orang Indonesia yang alim tafsir itu ketika kuliah di Al-Azhar termasuk kumplot, ketika kuliah di Umil Qura termasuk, artinya orang kok alim ini Indonesia tok masuk kuliah di Al-Azhar di Medina termasuk yang terbaik. Menyenu hebat nang Indonesia. Dalil mau mamai kangkung lho. Sekali alim gak alim tenan. Bantu saat itu orang Indonesia aku ya mau kodan ya untuk orang ngato satu sih ya. Sing rego samono ya sing ora ya ora. Ya jadi tak balik meneh ya. Di kitab I'anah sendiri ketika ada tasbihu zauji zaujatahu bi ummi itu tidak ada jaminan itu fit tahrim. Isawai fil khananah no, sayang. Atau fil hunuwi apa lah enggak tentu mas dari terserah sampean atau fil atofafat. Artinya kira I'anah era mu'en saja sudah enggak nganggep itu mesti tolak. Ada satu peradaban yang
berbeda. Tapi zaman Arab era itu, era kejadian kholah ini yang apa, mujadalah ini atau mujadilah ini, memang benar-benar mesti, ya mesti terjadi karena dieling no kanjeng Nabi, yes kudu iku tolak, mergo pas itu memang, iya, dan perasaannya orang Arab mungkin ya seperti itu, mungkin dari orang Arab perasaannya pokoknya anggar kaya ibu diomongkan ke istrinya, itu kaya ibu gak mungkin dinikah, tasbihnya pasti talak. Oh ini loh tasbih enak jadi tukang pidato zaman dulu muni enak jadi tukang pidato untuk gajaran akeh murid-murid Islam. Tapi tasbih itu hilang. Dengan peradaban baru. Maksudnya enak ya untuk itu loh. Ya itu deh. Tasbih itu orang umurnya mas. Ya dulu ya misalnya enak ya pidato neng dindi so nyiarno Islam murid-murid agung. Dan itu makna tunggal mas, dulu. Sekarang makna enak itu tunggal, makna ini ku entok. Mas, aku yang aku edak, misalnya saya ini masalah umroh ini, podohnya. Disik, ada enak ya sering umroh, sering sowan kajeng. Nah, mesti tidak usah ini, itu lo sering umroh. Lo travel apa? Takut aneh orang kok kaget Nabi. Travel apa? Berarti laris yo. Nah, laris yo berarti untuk lha iki sing lakoni Mas. Wis ngono iku dadi wajah tasbih ku yo. Jadi beda angkatan iku beda. Yo dhisik misale yo. Kulo alit kulo Mas, ana kiai sering haji sering umroh mesti wong do ngiler kepengin. Enake sering haji sering umroh. Saiki ora mesti takut. Lho di travel ta? Nah orang di travel misalnya toko, liku di dos travel opo kok. Liku mesti ijma cara makna ngono iku. Jadi berapa sopo wah repot menaik. Nah ke khusuk ha kelunak kelunak kok kelar umroh mesti orang curiga di umroh no. Jadi wajah tasbih gue yang umur ya. Makanya ada dulu kata-kata dulu. Nah di zaman dulu itu kayak zihar itu mesti zihar. Ternyata tadi di Mu'in anti Ali ya Kak Umi itu belum sorry kutolak. Kinaya masih kinaya. Ya iku nujun maksudnya valid ada data kula valid di bab ini kula niku valid. Maksudnya valid itu kata-kata tertentu ya dikembalikan ke al-urful muttarid, huruf yang berjalan di daerah situ. Karena kita enggak bisa apa-apa kan, kita enggak pernah punya huruf. Mana Kak Umi iso wong mau. Mbon, lha iya itu sopo, konco kulo. Lha itu di nomor gada, maksudnya di gada. Lha iya telpon, tak tako aneh, maksudnya tak tako iya itu niatif iya. Gila aja kan tergantung. Boleh muni apa penting, ngamuk dong aku. Coro saiki mas, tak mau tenan. Nak bab hukum kalau terang saat ini bang Ri. Orang kau perkara apa, sing tegas hukum wis jarang kula niku masalah hadun nafsi mumpun boten kudu muring-muring. Awak kula tak anggap ora penting, tenan ana keliru hukum tak maki-maki tenan. Ajaran Tuhan rada dhuwit ngamuk tenan Mas. Wis tok ado-ado tok Batam kok sithik ngamuk. Ten aku lho wis tok ado-ado tok Batam kok ngaji ra dirungokno hukum ngamuk. Beda-beda. Beda-beda Mas. Ana perasaanku ya ngaji kudu istimewa kudu ngrungokno to. Sik penting disawani to ora apa. Nang panitiane juga kula Mas. Nang panitia masjid-masjid itu ya usah akeh kan. Tarian ya clear ya, jadi mungkin ben sampean ngerti jadi tasbih itu ya ada konsensus nama. Ada dulu itu tasbih itu kayak mesti kadhuri ummi itu pasti fit tahrim ya atau mesti talak atau mesti dia dulu ada era seperti itu sekarang ya ya enggak mesti kan umang peradabannya sudah. Nah, bangun nyontok nang ini mas. Dhisik gua anggrono kiai ra duwe melarat. Dilem. Mergo zuhud. Layak kul ila min kasbi yadi. Saiki ono ki melarat. Wong mesti kurang SDM. Lho jajal ki saiki melarat aku sampe melarat. Mesti wong oh kurang jaringan iki. Wong ora ngelem zuhud. Rugi kayak melarat saiki ku rugi. Wes ijma ya wong iku gak. Ayo jajal ono ki era iki lho era iki. Ki bebe melarat nih semua ana to. Wong ra rugi rugi. Ono sing darani zuhud. Mboten mesti. Tapi nak dhisik ya ono ki melarat iku
Dilem, masya Allah, waroi zuhud penak lah, cek lumayan kan, marat-marat untuk leman zuhud kan cek lumayan. Ini masalah. Masalah. Itu era, kau dengar apa? Era. Era. Jadi saya nak kena era, guys. Iya, bisa era, guys. Gak iso dibantah kan? Amun kula waca sak niki. Ya clear ya, ben ge ngerti engko nang padakno surat Mujadilah atau Mujadalah mbok padakno semua kasus Indonesia mbok padakno. Wa kana qad qala laha anti aliya ka dhuhri ummi. Wa qad sa'alat an teman-teman takok sapa ikilah mar'ah. An-nabi ingge Nabi sallallahu alaihi wasallam andalika saya mengkono-mengkono qauliha utawa qaulihi fid dihar. Andalika saya mengkono-mengkono dihar. Pajaba mengkonyem jawab sopo nabi ha ing mar'ah bi anha bi anal mar'ah iku harumat to haromat jadi haram sopo mar'ah alaihi ala zaud alama ing atas berkoro huwa kang tema ke al-mahud boi bojo haroma ya oleh harima ya oleh haruma ya oleh ngomongin meramalak di bahasa alama ing atas berkoro huwa kang tema al-mahud kang den kinauri indahum indal arab rupanya min anad dihar jadi tetap kata indahum itu penting memang al-ma'ruf apa? Indahum kan gak mesti al-ma'ruf indana al-ma'ruf indahum kan gak mesti al-ma'ruf indana min anad dihar saat temen dihar iku mujibat dan gak apa mujibu gak apa tak min anad dihar saat temen dihar iku mujibu dari mujibu atau barang si ditatrapi dihar atau mujabu dari si ditatrapi dihar iku firdadut iku pegatan mu'abadatun atau furqotun iku pegatan mu'abadatun kang langgeng wis bocah furqah cek firqah no firqah iku kelompok lha ya kelompok mergo bisa lha furqah bisa ya bisa mergo duwe kelompok dhewe oh cangkem ngono mbok pikir wis wong utek error kabeh bakal wayo te al mujadilah khalah bintu sa'labah bahwa te zaud iku aus bin somit iku jenenge aus bin somit bahwa te zaud iku aus bin somit wa tastaqil lan wadul sapa mar'ah ila Allah maring Allah madulna wahdataha ijene mar'ah wa faqata lan marate mar'ah wasibyatan matur anane cah cilik-cilik anane cah cilik siworon ingkang cilik-cilik indommathum lamun ngumpulna sapa mar'ahum ing auladan sihor utawa sibyatan sihor ilaihi maring rajul utawa maring zaud do'u mongko terlantar sapa sibyah sihor jadi orang yang Arab, orang yang Jawa bodoh anak kok di rumah bapak, itu mesti orang kerumat mereka mesti bapaknya katut jadi, itu menak itu bodoh orang Arab lah Jawa bodoh, anak itu bodoh bodoh au ilaiha utama maring mar'ah jauh mongko kelaparan sopo sibya jadi orang wedok masuk meliti ini ngono gaya ini ngerumat anak bitu itu tetap orang aku wah sing lanang kuat tapi katut nah itu bodoh ya Arab Jawa bodoh ya kafir orang kafir ya bodoh nak membalik orang membalik bodoh bodoh gak deh bodoh nah itu universal lah itu apa jadi bayangannya cawe itu itu kalau gak ada anak alit kata nabi lah terus biar itu di rumah tujuh kula was kacur di rumah kula kelah wabahu ta'wa iku asma'u ku piring sapa wa tahawurakuma ing perdebatan sira loro etaro ju aku mantenge se perdebatan sira loro inna wa sa'atumna Allah sami'un dat sing midanget basirun dat sing pirsa maksudnya ya pirsa itu akibat nak ngerespon sesuatu itu tepat alimun dat se dat sing pirsa waladina aladina waladina terus aladina aladina yudhohirun yadhohirun asluhu yata dhuhru udhimat apa atau tak fitu ingkam fikiratin bi alifin bin adok kira kita nama kaya Mansur alladina yudhuhirun berarti kira asing kedua ini apa bi alifin bin adok walha lanha al khafifah sing tampo tasdid berarti yudhuhirun tampo nama tasdid wa fi ukhra kayu qatilun wal mau diusani kadalik maksudnya mau diusani lafad yudhuhirun sing kedua kan nanti ada yang walladina yudhuhiruna kan kada yudhuhirun kan diulang dua kali kan pertama tanpa wawu alladzina yudhuhirun nanti walladzina yudhuhirun amin isaim artinya kalau di awal ada varian kiro'ah nanti di kedua juga ada varian kiro'ah jadi wal mauti usani kadalik apa wal mauti usani kadalik nanti mauti usani yang sama-sama lafad nama yudhuhirun itu kadalik podo-podo ada yang moco yudhuhirun ada yang moco yudhuhirun minkum sayang sirakabe min nisa'ihim
Manu kulon gak seneng orang sing belajar sapa gak seneng. Gue iling-ilingan varian sapa. Tapi gue tuh ngaji kulo. Maksudnya ngerti asal usulnya gue piye. Masane sapa berdiri nopo sendiri. Gue aslinya yo normal lah. Mungkin kena di elal kena di isotianan. Ya aku tuh kulo sejenis kulo. Asal jenisnya akeh kan. Mingkum saing siro kape min nisaihim saking bujur-bujurnya kape. Mahunna umahati. Orang ana sapa azwat atau zaujat iku umahati. Dhisik ora ana masalah bahasa zaujat ora ana. Dadi dhisik iku zaujun maknane pasangan, apa? Jadi nek sing ngomong sing lanang, zaujun maknane wedok. Sampeyan delok ning Bukhari Muslim, An Aisyata zaujin Nabi. Ora ana zaujatin Nabi, An Aisyata zaujin Nabi. Maka maknane zaujun iku pasangan. Jadi ya ngono, tapi lagi bahasa saiki ora ana zaud. Lalu ya lagi bahasa. Jadi bahasa itu ya berubah, wajah tasbih emang. Disek mas muni ono, wah itu loh, tukang ngaji yang desa didi, wong respek. Kaya apa baru kaya ilmu ini respek mas. Wong saya ora, wah untuk itu biru, mesti ngono. Mesti ngono itu kaya orang jajian itu, oleh maknanya itu ngono. Nyata. Lha ora omonganku lho, ora usah di, ora iso diprotes aku. Iku suarane. Wis ngono, wis publik ngono. Ajal kok critakno, aku sering pidato ning Batam, pikirane wong kuwi. Dakwah ta entuk. Lho entuk sih. Piro nek karo kuwi? Malah takok, lha nek nang kono ngono iku? Piro? Malah nek desa sing ora ora takok, ngono tanggapan. Lho iya lho, ya nek takok iki Mansur. Ya iki Mansur. Seman-seman ya cara desa iku. Apa? Tanggapan. Kita gambar ya. Ya Allah, om desa desa itu. Indahnya pinter tahun. Bro? Indahnya pinter tahun. Saat itu hasil kasut ya. Ya mas, ya gimana sih? Om desa desa sih om ditanggapan. Aduh, aduh. Iya, 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 balik deh. Tanggapan kira. Alam TV. Bisa dimang dirasani uang gemang-gemang aduk terbuka ini. Baru tahu apa? Ben, ben itu, ben cara emosi itu paling desa gue, yesus. Ya namun ini tanggapan ya. Aduh, aduh. Iya, larang itu sok dinti. Maksudnya garis payun yang Batam itu sok tarife itu naik ya? Aduh. Ngamen-ngamennya wah. Wah, hasut ya hasut teman-teman. Oh, malah parah, malah parah. Tadi kan jam terbang loh. Jam terbang. Oh iya, jam terbang. Ngurangi dosa, ngurangi dosa. Mahuna ora ana sapa nisa iku ummahati minangka mbok hakikate para aswat. In ummahatu marana timboke ikilah para aswat iku ilalai kecuali wedok-wedok bi hamzatin wa ya'in wa bilayain kelan tamboya ilalai waladna. Nak kira kita kan tamboya ya. In ummahatuhum ilalai waladnahum tamboya. Tapi sebagian Qur'an ngene apa? Ya. Mulane Imam Asim yo lucu, jeneng Imam Asim yo wae pancen yo riwayat. Aku ora ngaji sapa aku tenanan. Maksudnya tenanan niku yo tak analisis tenan. Maksudnya tenanan niku gak wayu aku pidato sapa ora wayu. Nah ning gone masalah had utawa masalah iddah iku nganggo hamzah. Walla iya isna min lawat. Kan ya nganggo ya. Walla iya isna min lawat. Tapi ning iki kira iki to illallahi waladna nganggo ya. Sebagian kira ah. Ya la i walad. Jadi kira iku bi hamzatin bayain berarti illallahi terus wa bi qiraatin bilaya berarti illallahi waladun iki lho Gus Afif seksine riyen bapakmu sering gojlo kula ya gojlo bocah kok hak ngaji sabah nganti makome wa min karomatihu riyen lak anggap guyon nganti roh wa min karomatihu aku dhisik yo tak anggap guyon bareng suwe-suwe mamahmu tak angen-angen yo ulama. Imam Abu Ja'far itu seneng kabeh diwaca dhamma, mergo huwa iku dhamire dhamma hu. Lan dene yo alaihum apa? Alaihum. Alaihum kaya misale alaihu yo ya alaihu. Imam Asim urun loro tok.
yaiku waman aufa bima ahada alaihu waha sama wama ansanihu illa syaitan. Aku terus eling guyone bapak somben nak wis wis wayahe yo belajar sab'ah nganti wa min karomatihu dadi nganti wa min karomatihu berarti ku nganti kowe roh dhamir sing mestine kasrah diwaca dhamma iki oleh ngendikan bapak kowe ya nganti wa min karomatihu lha iki sing ora nang ngono gesges sing jadab-jadab ini wa iku wa min karomatihu maksud e ku gusu nak aneh rodok jadab tapi entah entuk iku wa wamin karomatihu mergo yo rodok keramat tapi domir bas kasoh kok doma berarti keramat tapi aneh iku tak cara dia zaman bapak iku jenis-jenis wamin karomatihu saiki usum lho ora pati iso ngaji tapi entak entuk yo wamin karomatihu lan aku wamin karomatihu tenan normal maksud e iku yo keramat harokate yo normal. Jadi makomku wa mingkaro matihi, tapi kudu siap menganalisis wong-wong sing wa mingkaro matihi. Ilmu ne pas-pasan kok entuk e akeh. Lha iku wa mingkaro matihi. Jadi ono aneh no. Tapi nyatane. Tapi Imam Asim urun loro tok, napa? Urun loro tok yaiku ning surat Fatih wa man aufa bima ahada alaihi wa sama di surat Kahfi wa ma ansanihu illa syaitanu ana. Ngono kadang-kadang Imam Asim. Aku lu akrab Mas, kula sering tak Fatih saiki sering wis wah anggar kula ngomel-ngomel sering dijawab. Seneng tapi nek timbang anteng kene iki ra pinter tok. Atok sing pinter kan iso dijak diskusi no. Seneng malah dia tak kenal ya. Lucu-lucu fungsinya urun siji loro gue syarat nak nak syarat nak ono ya apa anak sing mulai ya kan piye wong nyana wong Arab jajal sami kan tongko domir kan huwa kan domah gara-gara ono iya ambe ono kasroh terus kon melok iya kon melok kasroh lah wong kok kon melak melok ya ono ya berkira ya lah wong amen melak melok sekali-kali mandiri susah apa-apa. Aduh. Ya, tapi nyatane ngene, di normalnya itu huruf sukun ini bukti nek teoriku ya ono bener, ya ora bener banget tapi ono bener. Normalnya iltika usakinah itu untuk takhallus, untuk lepas itu kan kasroh atau fathah. Tapi nyatanya lahum itu pilihannya dhamma semua, faqala lahum wa no. Ya normalnya untuk keluar dari takhallus min iltika usakinah itu normalnya kan kalau enggak kasroh fathah. Kasroh lah paling terkenal itu. Tapi ayo faqala lahum wa nganggo kasrah ta domah. Domah semua faqala lahum wa. Iku mergo ya dober apa? Ya ora mesti. Ora melu di bahasa ora usah kecangkeman. Mulane dhewe ya ana tutul. Ya ana kan sering analisis luwat. Beliau kan termasuk kelebihannya meskipun nyarai muin tapi sering ngendikan luwat. Nyulayani kaidah iku syadah jika itu tidak terjadi istimalul arab secara masif, tapi jika terjadi istimalul arab secara masif ya wis sampe mbok arani sadha kakuatin wong ngomongne ngono kabeh mbok arani sadha ya wis iya orang angkat ae nek nggo pidato ora kena in ummahatuhum illallah iwatnahum wa innahum lan sak temene para azwat bidhi haris bang lakoni diharu layakuluna ektene ngucap sapa kabeh mungkaron ing omongan sing ora bener minal qali sing pengucapan wa zuranan omongan sing goro ekitban kese omongan sing goro wa inna buha lan satu menit Allah lafun dat sing agak nyepurane wa furun ya tegesi agak nyepurane ilmu zahiri maring wong sing misale maring wong sing dihar bil kafarati kelawan oleh bayar kafar maksudnya yang ini loh Allah lafun wa furun panjen kadang-kadang bener ilmu balago mas justru tafsiru kadang masalah maksudnya ngerti Allah afun wa furun kan pada siapa saja kan bener wong balago khatful makmul tu li ta'mim loh. Lah iya kan wis bener to. Quran iku wis bener la afur ghafur Allah itu akeh nyepurane ya kepada siapa saja karena khatful ma'mul itu li ta'mim. Kok malah lil mudzahiri kok penak maksudnya iku kok kanggo mudzahir tok ngono lho maksud kowe gak pinter koyo aku mulane kowe ora rasane dadi aku. Kowe ora dadi aku iku mesti protes lho. Ghafur Allah kok kanggo lil mudzahir tok kok penak lah kamu balekin untuk opo kan. Dong ya.
maksudnya iku cara aku dadi mufasir malah ra gelem muni lin zahir tetu abai wawirihi. Tapi kan ya dhewe maksud syuting ngene lho gak untemane mutur kok kok dadi. Jare wong syuting malah ngamuk. Lha yo bakdhar kok tok mbale barang iki. Tapi tetap nganalisis Quran yang nganggo ilmu balaghah. Kalau amil makmul dibuang lu titit takmim. Paham ya? Kan ghafurun kepada siapa? Ya enggak berhubung enggak disebut ya kepada siapa saja. Tapi ning kene malah disebut ilmu dhuhur. Kok penak no? Lah ya terus mbalik didakok endi? Lha ono ora entuk sepurane pangeran habis lho. Agama dikonversi koyo ngono. Aku mau digolek-golek nak kau ngono wah cara awal aku pun tuntas. Wah awal itu, wah aku mau di pulau sorong kau ngono. Iya leh, jadi aku safi semaan telung pulau jus. Bira mas, gak jawab jujur. Bira ini mencurap dan mencurun bira. Bira, bira, gak sing lomo, aku sing standar. Iku sing lomo bes. Nak beda tu lah, sing medit lah. Kacai, iku sing jenis medit lah. Wah, kacai wah. Iku mau beda tu kurang ayat tu. Gak coro sing sitir kurang ayat. Kawan ayat. Kacang yuraba. Telung pulau jus bisa papat. Orang bang belas ya. Padang ya Allah. Ngapur-ngapur ya. Malah nak zaman awal-awal bapak malah nak cerita apa ya mas? Ini malah tiga anak ketua rombongan itu ya, kan bagi ya. Zaman awal-awal si anak ini suruh malah tiga anak ketua rombongan ya, terus kan bagi ya. Iya lagi Mansur, rombongan biro si KI ketua deh. Pada motor 20-an pun untuk zaman ini mobil kereta. Allah. Baik alhamdulillah ya raine kapit do perkembangannya apik sih. Sehat ya. Durip ya. Kulo nabi kapit te fanatik nanti. Mana buah bapak sak grup. Tapi balik sakit akhir-akhir ya udah seneng gel ngaji alhamdulillah. Ya jadi kalau ngomong ngoten ora kok ngritik mboten ben sampean ngerti mestine la'afun ghafur ora usah lil mudzahir merko nak makmul dibuang ulit takmim memang Allah ghafur pada siapa saja. Imam Suyuti ora salah konteke wong dihar kok tok mubalig iku hubungane apa kan. Ya tapi kan yo cara kowe liyane mudzahir kan cara ketemu Allah Imam Suyuti kandhani Gusti mestine ghafur jenengan kanggo sinten mawon kok. Imam Suyuti ora disalah wis to wong temane wong dihar kok. Ya tambah ide ya apa? Iya, nah aku sekarang ya Rafun Gofer di Muzahir dan lain-lain apa? Dan Muzahir ke Jung Sing Dihar Bil Kafaroti misalnya kelawan oleh bayar apa? Kafar Waladina te wong akeh yudhahirun ya dhahiruna min isaim suma uduna mongkono li baleni. Baleni maksudnya itu mereka mencabut songkong mengani dewi lima kolu. Ima maring ngopoe kalu kang ucap sapa ngakeh fi ing dalem makalu fi ayu khalifu amene nyelani sapa ngakeh ing makalu wala nyelani bi imsakil mudhiri kelan oleh ngeker wong sing lakoni dihar minha ing mar'ah utawa ing zaujah alladzi kang huwa kang utawi imsaku khilafu maksudi dihar iku ora padha ambek sing dimaksud sangka dihar min wasil mar'ati sing nyifati wedok bitahrimi kelan haram. Nah iki tak terangno neh wis ah ben penting barokah ngitmai Quran iki. Kowe aja nganggo rasa Jawa ya, tak balene rasa Jawa ilangi. Nggih, kangkung-kangkung iku ilangi. Pecel ya. Ilang. Wong Arab nak muni bali. Jadi misale kok ngene. Toha bali ora payu. Ora payune iku bali ta ora bali? Asale ora payu terus payu. Terus ora payune iku jenenge? Bali. Ya. Nah misalnya kue kerennya aku balik tak asli. Eh? Balik ya? Berarti kan kere. Iki kayak metian ya. Tahu tak cara nih mas? Iki naturalisasi gitu. Jajal terbesar nih. Ya jajal balik gue ya gimana cara balik? Misalnya parkoan tanya sudah tiralanya balik. Balik. Nah. Enak balenin nih. Sumaya udun orang yang mendihar istrinya kemudian kembali. Balik itu maknanya kan
istri itu statusnya akan halal dikeloni sing lanang. Ya istri kan asal gelem lho ya, maksudnya kan hukum dasarnya kan oleh. Istri itu kan oleh dikeloni sing lanang. Berarti hukum dasarnya halal. Gara-gara dihar haram. Kemudian sumaya uduna lima qalu, wong wis nglakoni dihar kok kepen kelon meneh. Berarti wong wis bar ngarapno kok ngalalo meneh. Lah ngono jenenge. Balik. Lan jare Imam Suyuti diarani balik mergo apa? Dia mengimsak, dia tetap bersama istrinya. Padahal yang dimaksud dihar itu menjauhkan istrinya. Mulane disebut khilafu maksudi dihar min wasil mar'ati bitakhrim, dengan masih menstatuskan sebagai istri, berarti dia tidak mengimplementasikan diharnya. Kalau dihar sudah diimplementasikan kan istri dibuang. Maksudnya rada ganti MC ya, maksudnya istri dibuang. Soal penggantinya kok sih, penting itu. Dang ya. Lah iku cara wong Arab iku. Bali. Tapi ada perasaan wong Arab. Lah iki mulane kok ide aku penting, aji wek wong alimu penting. Wong alim sing waras lah balen ini. Kata balik Mas, itu di Quran juga pernah hanya untuk gampangnya omong, napa? Karena kalau kamu artikan seperti ini, kowe iso kafir ning bab-bab tertentu sing terkait nabi. Ning bab-bab tertentu sing terkait nabi. Misalnya Nabi Syu'aib ngendikan budi tengen awal juz 9 lho Mas. Qalal ma'alladina astakbaru min qawmi la nukhrijanna ka ya Syu'aib satru in audna fi millatikum aw la ta'uduna fi millatikum. Mboten niku ora omongane wong kafir sing Nabi Syu'aib in audna fi millatikum napa? Qadif taraina ala wa'i kadiban in udna fi millatikum. Nah, millatul kafir itu kan kafir. Ya, setabalin. Millatul kafir itu kan kafir. Kemudian misalnya dia menjadi Islam. Ketika dia jadi kafir lagi kan audun limakana, kembali ke kafir lagi. Nah, seorang nabi itu kan gak mungkin pernah kafir terus kembali kafir. Tapi karena gampangnya omong ngono, karena ngomong mbek wong-wong kafir, ngomong in udna nak menawa aku balik, aku iku dolim, nak pancen balik koyo kowe. Padahal nabi itu enggak pernah balik, ora tau kafir. Nah, iku angel ngaji tafsir. Makanya bener Pak Kures, bener Pak Said Taqil Al-Munawwar nak ngendikan ning kula niku keras. Anda harus ngomong terus tafsir sampai orang tahu bahwa itu ada aturannya, sampai orang tahu. Ya kono kan wis sepo Mas, ketika aku jenengan nggih wajib. Masa sudah lama, saya sudah tua. Maksudnya melakukan itu sudah lama. Ajane aku pe pas rambu balik iki gak. Balik gak wani Mas, pidato dirungokno wong 2000 ta 10000 ngomong usul fikih ra wani. Kepengen rapa ayo. Teko majelis ilmu ganjaran swarga ngono. Oh, gak wani Mas, lafadz iki am maksud sepura. Iki mutlak mukoyat apa? Apa ya ditolak? Gak wani, gak wani. Tetap tunduk ke pasar, gak wani. Lho nek aku wani lho, cara aku ngaji tenang ae, ngomong ilmu apa tenang, nggih bubar karepmu. Tetap ya lanjut keramat, gue minta hormati. Nah, jadi udna itu ya, tak ulang lagi ya. Pak innal out itu mestinya rujuun ilama karena kembali kang sebelumnya. Tapi tetap gue kudu ngerti ono istiqmal, loh. Istiqmal itu gampangannya omong, loh. Nah, misalnya anak ning balawa disebut musyakalah, misalnya ini ya yukhadiun Allah. Terus ini lho sing bahwa khadiu. Khadiu maknane bodoh di masa Allah. Bodoh. Bodoh. Tapi gambarane bar tema yukhadiun Allah ya wa huwa. Khadiu. Dadi iki sing ora apa bodoh niku Allah Taala kafir. Dadi ya kan jadi angel ngaji ala ulama iku. Atuk Allah. Ya kan ana gambar mon yu khosi udah bodro. Sama karo. Sama karo kan banyak ya. Kayak qalu yasrik faqad saraka akhul lahu min kok akhun ning kono Nabi Yusuf. Padahal Nabi Yusuf mosok tahu. Ya Allah. Mergo barang nek wis wae dijupuk jenenge.
nyolong. Padahal gak ngono kasusnya itu ya pancen Nabi Yusuf di keluarga lah. Mesti gak apaane ra roh. Duwe benda sing disembah. Benda walhasil Nabi Yusuf cara canom cek cilik iku siseng ngene kok disembah dicupuk. Nah, tapi kalau sing duwe jenenge kan ya sarko. Dong. Eh Sri Petgoro Garis. Nek aku sing duwe kudu kan jeneng. Yo. Ora ya Nabi Yusuf ya buat pengeran sing. Saya lagi kewis terus. Ya ya kanggo sing seneng jenenge toha iku dakwah. Kanggo sing hasud kok Gus Abid. Golek-golek. Kan gak sambung niku. Dong. Kanggo wong sing seneng muni yo sowan Kanjeng Nabi, sowan Ka'bah. Kanggo sing ora seneng, payu pinggiran sak wulan. Oleh piro? Aduh. Tapi kudunya ila yaumil. Ya, ngono iku dunya. Ora usah cilik ati dunya ngono. Lan kula kita usul fikih wan gak seneng karangan Imam Shatibi. Imam Shatibi sing al usuli. Nang ngendikan ngene, uteke wong ora iso ditotop piye. Ngamuk de, senengane ngamuk. Awak ana kita kok ngarange mek ngamuk seneng aku. Mergo wong nak ngamuk iku orisinal. Jangan ngamuk iku penting maksudnya sing orisinal. Iya ya ngamuk. Dene nyeritakno Abidah. Abidah tapi asmane sahabat. Kanjeng Nabi kan keturunan ayat Mangdaladi Kridu wa Kartanhas. Sopo yo sing gelem ngutangi pangeran? Pangeran sing ngendikan Al-Ghaniyul Mutlaq yo ngendikan sopo yo sing gelem ngutangi aku sing ngene. Wong Yahudi langsung nyambut. Dirale Muhammad. Di pangeran fakir kok disembah. Muhammad ubi, pangeran dhewe wong fakir golek utangan kok disembah. Katanya apa sama Abu Darda nangis. Abu Darda itu sahabat. Gak mubalik kan sahabat, 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 soleh, apel. Nangis. Ya Allah sebaik itu Allah. Marani kan Nabi ya Rasulullah, Allah itu sebaik itu. Yastakridu minna ma'atona. Aku lagi apal bahasa Arab sing riwayat ini kula apa? Yastakridu minna ma'atona. Dat kok apike ngono. Wong dhuwit ya sing ngekeki Allah bareng Allah butuh diistilahno utang. Jika orang tuamu misalnya kayak dik sak miliar, paham ya mam itu sembuh gue mergawe, nak orang tuamu jaluk kan istilah kok jaluk. Iya, utang yo. Oh iya Mas, koyo memohon Mas. Ajane karek jupuk wae kan wong. Apa itu juga orang. Dang ya. Nggih. Dadi yastakridu minna wa huwa napa atona. Kata-katanya sama, intinya cara Imam tadi. Kira usah noto bahasa, bahasa itu resikonya yang semuanya itu. Mula maksudnya rapor perlu urip ada nota-nota. Bahasa. Misalnya Tuhan pidato ibu menangis, cara bapak, kau nak coba nak nak jadi kiai, nak orang mati tu ngora usah nangis, agak-agak. Mari darah ni jok naban sanggup jadi. Iya mas, ini bahasa ni lepas sini. Maksudnya sih biasa, karena bagi orang kasut menurut dianggap penampilan, apa? Lu jasa Tuhan nak neng rumah, dungo, nangis segak kan? Barang neng Batam dungo, kuat. Mana aku lapo, mana aku? Satu. Yo kan terus muda Mas tarife yo. Muda. Allah umar usul. Ke doa ning omah ben ning matris padha gak? Penampilan ora bakal sati. Maksudnya ku ora usah, Mbok. Hafid de padha le, Mas. Hafid ning omah atau terus bareng kepayon nek deres iku. Ayo saya tatak kok Hafid Hafid. Ning omah tau gak deresan sedina khatam ae jawab. Ami. Tunggu sih kau ya kan, tapi nak juga kena khatam. Iya sih kau kafe tu je aku. Penak ngarpe mertuamu dah bujo mesra ni lopo. Penampilan tu lopo. Apa ni? Nah kata Imam Shatibi itu yang dikatakan fakih ya bidah dah itu. Dia tahu cara pandang. Padahal jelas kalimat di Quran itu yastakrit, apa? Jelas mangzalladzi yukridu waha. Jelas Allah itu objek sing diutangi. Allah menamakan dirinya itu sing diutangi. Tapi beliau tetap aja memahami. Wong kok apike ngono cara Jawa. Zat kok apike ngono. Wong memberi kemudian ketika minta utang. Yo kan yo anu koyo nyun sewu koyo muhibin-muhibin Mas. Wis ngekeki mobil kiai ini suatu saat butuh muni nyilet. Ya sudah karena dia sudah merasa itu enggak miliknya sama.
Yastakridu minna wa. Sebagian riwayat itu, ini betul yang ngendikan Allah ya Rasulullah. Iya betul. Kenapa? Dia kan yang ngasih dan semua milik kita itu Allah yang ngasih. Kenapa istilahnya utang? Terus jawabannya lebih lucu. Na'am yudkhilakum al-jannah. Ben Allah nang lebokno kowe nang swarga duwe alasan. Mergo tau ngekeki. Wong kok sampean tok ora tau ngekeki. Ngene kok. Maksudnya anak kowe entuk terus ben nang swarga iku yo ngekeki. Madin ya apa ya? Matur. Ora tau. Ora ya amang madin terus. Maksudnya kalau maksudnya jadi pangeran lu misalnya bu swarga terus ngene kan ya lucu dunia cung kau tak kei duit ya tak kei duit terus neng dunia tak kei ilmu kan bu swarga gratis ya lucu lah ya pantas-pantas aku ya no alasan. Jadi nabi ya unik jawabannya kena nopo nabi itu miliknya Allah kemudian Allah ketika wong istilahkan ngutang na'am yudkhilakum al-jannah ya benak ngebukna swarga kowe kok duwe ya alasan. Lah kok mbus warga piye dakwah? Lah entuk dakwah kok entuk ya tau ngekeki. Wis cocok rada masuk apa? Entah entuk disimpen. Glundeng kok ora? Mbok glundeng ning ndi? Mesti pikirane wong-wong ku elek. Hasud. Hasud. Kol-kol ae wae. Hasud. Artinya gini mas, bahasa itu rasa mbok toto-toto karena reaksi orang itu karek seneng gak? Jadi orang Yahudi malah bully kan di Nabi Muhammad itu pangeran kira amat disembah ramahan jauh Yahudi ramah mulanya ngomong nah, makanya terus Imam Shatibi itu cerita balik dan cerita Luhut gue nak ngarang kitab, gue rasa mbok toto-toto uang terakhir salah paham, salah paham maksudnya baru-baru ilqaul alfat ala awahin. Jadi dia ngistilahkan awahin itu lafat itu ya pokoknya alqal kalam ala mayata badar wis pokoke sak kecekel ya. Kok ben dikelola dhewe mbek mustame nang mustame waras ben dikelola waras nang ora ya. Ben. Lha iya Mas, misalnya santri kan seneng kiai ini ngamuk jadi tegas. Akhirnya lagi muweneng jadi tafakur. Jajal wong ra seneng. Kiai merengut. Lah iya bareng tegas jadi ngamuan kan? Repot. Yes, maksudnya selepas saya urip itu selepas. Ya karena gak iso. Ya misalnya mas kayak seneng wong merenggut barani pemikir, merenggut barani pemikir ya Allah. Ya Allah. Ini tak gedeng. Ya merenggut antaran. Ayus. Jelas ya, terus. Jadi, nah bahasa itu gak lepas songko nopo istiqma. Istiqmal anut rasa, rasa anut mahabbah atau ora mahabbah. Lah wong Yahudi uga gak tahu mahabbah ning Kanjeng Nabi. Mulane ketika ana ayat seperti itu di balat buli Kanjeng Nabi. Ana ayat wang dalati ukridu wa qartan hasan. Abidah dah ya ya semua sahabat lah cuma ning riwayat ini memang sing ngendikan jeneng Abidah. Tapi tentu semua sahabat juga punya pikiran kayak Abidah. Malah disifat, wong kok api yang ngono cara Jawa ya kemana ya mau lah misalnya wong tuamu kayak duit kayak 1 miliar buat investasi buat macam-macam butuh duit 100 juta istilah yuk jaluk memohon ya utang saking api lana rapi kan eh tak jaluk nih lah pengiran itu orang ngono ketika seorang hamba ngekei masjid ngekei madin Allah ya api ya jong kue duitmu buat kayak no madras Allah seram ini duitku. Awas serang ngendikan meneh wah duweku. Lah itu bagi sing ngerti kok Abidata itu betapa kualitas yaiku rahmaniah Allah betapa kelas A. Wong ngekek-ngekek dhewe ketika orang itu ngasihkan lagi ke agama diistilahkan utang minangka utange Allah. Terus kok disaur swarga. Koy opo abe? Luar biasa. Lah ya ini cara tapi dia ngomong ngono ambek ngamuk Imam Shatibi mergo cerita. Bahasa ora mbok tota-tota akhire iki rasa-rasa. Abe-abe ngamuk. Ya ngamuk ulama iki cek mandi. Ya, aku lho gue setuha tapi tetap intinya didik ikhlas aku buatan hati nyata apa lho oke, kalau aku buatan hati nyata apa guyonanku itu ijek waras lah tapi muarane si tok wong ben terdidik ikhlas meskipun dia ikhlas rung pati wani wah, ada yang praktek no gak nyangoni ya langsung goleng ya ngadon rapopo goleng tenan ya terus terlantar neng apa bandara di mas Batam raiso mulai om. Nak ning bojone kok ora iso ngocek ta apa ketemu wong itu. Sarlo.
Wata terus gak iso apa? Gak iso mulai ya? Barang SMS Mas Abi tapi ya gue ada rasa deh. Ya itu jenis audon ya. Audon itu kalau maknani lugot itu ya seperti itu. Kalau maknani apa? Lugot. Tapi ke yo fanatik lugot karena ada lafaz itu digunakan Nabi tadi awla ta'uduna atau in udna fi millatikum. Jadi lafaz itu ya dimaknani lugot. Jadi nanti jika secara qarinah tidak mungkin ya ini sudah keluar dari lugot. Karena Nabi enggak pernah kafir tapi Nabi nggo gampangnya ngomong ngendi kan in udna fi millatikum ba'da idnajana wa humina. Padahal Nabi kan enggak pernah kafir kemudian diselamatkan dari kafir. Kan enggak pernah ngalami itu. Tapi gampangane ngendi kan? Lho aku mau kafir kon kafirne piye wong aku wis diselamatno Allah sangka kafir tapi sebetulnya kan enggak pernah kafir. Jadi kuwi sepanjang masalah-masalah sing ya ranae ulama. Yes, bener wow, bener Pak Quran. Anda harus ngomong terus tentang tafsir dan ulumul Quran. Bahkan nanti orang itu enggak seenaknya. Mbah Mun lah yang ngendikan. Mbah Mun wae iku wajib ya mulak. Nah, tapi kan wis khatam wis bar tugas. Paling seawal ke khatam ya. Aku janji mbek santri-santriku. Aku seawal apa poso mau maca Quran tapi bapak sing aku ora oleh melok ngaji. Beriso aku maknani ala santri. Gara-gara bapak ini kan gak iso maknani ala santri. Dijak ngaji ala wong nganggur. Maksudnya kan gak iso nerangno misale azwaj jamae zaud, asma apa kan ra iso, Mas. Dijak hasud ngene iki. Tapi wes lah ya, kata mesti nggak takut tentang pangeran. Neng dunia apa mau jalan? Paham kan? Aku lah paham tuh kok segaji. Tuh kok segaji ini. Pahamnya mendikor. Biayu khalifu bimsakil mudahhiri mina lah diwa khilaf maksudi dar min wasil marati bit tah. Padahal nak wong Jawa misale tasbihu ne wong Jawa ning bojo kaya ibu ora wasul marati bitakhrim mungkin bitarahum utawa ya kan perasaane wong Jawa ketika adik kaya ibu ku maknane ku sayang padha-padha gebyur banyu misale kan kan kecile kowe ditusi mbokmu gedene digebyur bojo tapi tetep ora hubungan ambe takhrim ngono kan ya gak ada hubungan ya nak cerewet mungkin ya mungkin wajah tasbih cerewet mungkin. Iki wong trauma kabeh. Aduh, aduh. Pasar rokok batin mongko utawi kafaroe iku apa? Merdekakno budak e ita kuha tegese merdekakno rokoba alihi wajib ing atase. Mingko bli ayata masa sedurunge nglakoni jimak sapa zaut lan zaujah, misale bilwati kelan wadi. Dalikum temu kono kabeh itu adura den kandhani sira kabeh fi klan dalik. Wowo bima tak maluna khabir. Wowo de apa bima klan apa tak maluna khabir den sing pirsa. Paman mengkete sapane wong lamae citra metu isa paman rekobatan ing budak fasya musyahra ini mongko apa sorong wulan mutatabi ini kang nerus. Blendeng ge cilik. Blendeng tak blendeng. Apa? Gak basa Jawa blendeng kanggo D apa G? D, blendeng. Tenane kowe ora wong kudu sapa. Apa ge? Apa ge, Man? Blendeng. G apa D? Blendeng. Oh. Dia tak dia. Yeah, yeah, yeah. Sing tua-tua lho sing wis mati-mati lho. Gelendeng. Hah? Gelendeng. Akar apa? Gelendeng. Meneng gak gelian. Gelendeng apa? Gelendeng. Gak ge wedi kawitane kata. Oke kok. Geleng. Gelendeng. Wadah dik. Tak kon, tak kon. Ayo sing muni dik. Gelendeng apa gelendeng? Hah? Dewa D pertamane lho. Ayo kacau singki, singki. D. D apa? Gelendeng. Ayo. Keliru. Nagure nek N ya, gak. N G ta N to? N G. Masuk gelen? Masuk. Oh, naiki gliyeng ka. Gliyeng ka. Ora aku yakin gurune sak santrine padha rawe. Aga basa Jawa ku lho, jajal.
Gak artinya tau bedulah nih kamu, sopo mau khayal-khayal tau krungu. Lamat-lamat kan? Ayo kafe lamat-lamat bab-bab muni ku. Terus. Wok, leyo terus menerus ngerti apa artinya? Gak, kan aku apa? Glendeng tang glendeng. Ora sing sing mau semua lapuk mau lah. Oh, balak, balak mau balak. Glendeng. Eh? Glendeng. Aku D. Glendeng. Apa kayak bantu? Apa ya? Aku apa ya? Arab lagi Arab, Arab apa ya? Lagi glendeng. Glendeng iku. Sawangane iku soleh tapi gue duwe wong. Ya ya, sawangan ini soleh tapi apa? Oh, itu sebenarnya. Ya mas, gede bro, sawangan ini soleh. Iku ya gede bro ya. Embo, penganggur-nganggur serep. Tapi awak seneng, ana wong guyu perkara taat itu seneng. Wa dalile kul bi fadlillah fi rahmati wa bi fadlihi. Paman muga de sabane wong alam sate ora mampu sapa man aisyah ma ing poso fa itamu sitina miskinan mongko ngeke imangan swidak wong miskin apa miskinan ali wajib ngatas sumeng kopli eta masa hamlan krana nanggono di mutlak maning lafat di mutlak alal mukoyat ing atase lafat sing mukoyat likuli miskin tetep saben-saben miskin mudun disambut. Sambut itu rata-rata nak teng kitab maqadir 675 gram ini 675 gram ya mas. Sepira mas nak jara cawukan. Ya, sebetulnya sak cawukan we nak jara ngjo. Iya. Tak kati. Mboten kati ora paham nak ngge nganggo tangan. Iya, sakmene sakmene. No? Nama saya sarang biasanya nyontokno ya sak. Tak kati aku no sing iki lho sing sing nganggo. Sakmene sak apa? Cawukan. Cawuk sitok to tangan to. Cara. Sak cawuk sakmene bucek. Oh, mediun mediun. Tangan loro do, tak tangan sithik kok koyo makani doro. Hah? Ora. Berarti tangane loro. Iya. Rasa cawuk itu tangan sitok ya? Iya. Oh. Cawuk. Sak gem tangan sitok. Bom, balak yo balak. Koyo nek grame iku sekitar pinten? Pinten 675 gram, kira gitu. Min goli bikutil baladi sangking umume makanan pokoknya daerah itu. Dari kata mungkon-mungkon, oh nggih mumpung kula eling nggih. Kan ngaji nanti itu pas tanggal 11. 11 mulut. Ya pokoknya tanggal 11 mulut itu libur terus kula biasa mulutan isu sing nganggur. Aku wis ora ngundang wis biasa wae nek mung. Ya ora ngundang ya ora nglarang wis ben ana tegir. Yang jelas libur lah sok apa? Rebo tanggal 11 mulut itu libur. Karena saat santriku misalnya kayak ngaji kan jam 4 bar, yeah. Gak mulai malah nungguinnya ngeramai. Iya saat santri tuh, dulu aku bingung-bingung. Alasannya kok subuh ada acara, wah. Yeah. Saat misalnya santriku, nak mulai dari bujo mau ngamu, lo sih suruh nona ada mulai. Ya, nak mulai kan susuk rono ada. Mulai. Tak hitung Gus. Dari berbagai kemungkinan. Wis akeh to ya, misale iya kan misale 11 ngaji kan bareng ngaji setengah papat Mas. Terus acara subuh terus nang pondok ngalor gitu. Terus wong bingung kan aurane ra enak. Iya kan, gak enak mas, orang bingung auranya itu gak enak. Nah cara makmur, suripe itu para pangeran kan enak mas. Farohu warohi kan enak. Orang sekelilingnya itu ya kepenak kabe. Lah anak saya mau masalah kan terus malaikat adat do teko. Wong wong sing diruwat itu kan. Ya wis pokoke tanggal 11 libur. Ya wis jurene ya libur wae jurene ya. Lah kok kula iki kados biasane mulai zaman bapak. Biasa wae standar nak bingung nak nganggur sok sing gampang-gampang.
acarane subuh ning watu kari bojo jam pira Mas do teko. Allah kari. Aduh, aduh. Ya Allah. Kutuhin nang lungo ya. Allah Karim. Wes tadi terus nois. Dari kata mengkonon-konon kabeh takfir tegese peringanan fil kafaroh iku lituk minu billah. Wa iman sira kabeh billah iklan wa wa rasulillah lan tusana. Lha iki enake Quran ya. Kafaroh kok ana yo wiling-ilingan nek agama iku ana aturan. Sajane Allah iku ora butuh kabeh. Mane sedekah yo penting, wiling-ilingan nek kowe iku percaya janjine Allah. Mergo maknane sedekah iku bener. Ya tak baleni ya. Mas kawin bahasa Arabe sedekno. Wong sedekah nggih, sedekah. Kanca bahasa Arabe sodi. Nggo guling-ilingan nek dadi wong bener. Nek entuk yo ana metune ora entuk tok diglenggem. Ben ketok dadi wong sing bener. Masuk sithik. Dadi kabeh kuwi ana aturane. Guling-iling. Kok ngaji ini guling-ilingan. Kowe sing jagongan sampai warung kopi kuat setengah jam jagungan be Allah maca Quran kok lelat polen. Guling-ilingan. Mau piro cung ning warung kopi setengah jam ngaji 3 jam apik apa? Tenak walian apa? Nak walian. Oh, diasar. Itu minus wa iman sira kabeh billahi iklan Allah rasulil lan utusane Allah. Watilka hududuwa, watilkal ahkam. Tegese dene mengkon-mengkono hukum al-maqra tukang den sebut iku hududuwa iku batas-batase Allah. Batas-batas sing digawe Allah walil kafirin. Lan tetep kudu biro-biro kafir biya kelawan ikhlas hudud, ada pun disiksa alimun kang larakno muklimun tegese kang larakno. Innal ladina satanungake yuhaduna kang liwati batas sapa ladina yukhalifuna tegese bedani sapa ladina Allah rasulullah. Witu iku den inakno sapa ngake uzillu tegese den inakno sapa ngake kama gubita. Kalau ada ini nak nusabah lagi nawangake mengkoblim kang sedurunge kata. Pasti ngeten gak? Kalau nu bolak balik istiqoroh tentang pangeran. Hina itu ndak harus contohnya masuk neraka. Secara naluri saja sudah nopo hina. Kita yang manusia terhormat kemudian menyembah batu yang benda mati, no? Iku wis dillah, no? Lalu kalau suwun ya, agama ini jangan selalu kamu tarik urusan swarga neraka. Zaman ijek ning dunya iku wis fitratawahi lati fatrnasal. Ya misale kowe duwe tangan duwe sikil wong normal, guruh wong pincang ambek wong picek, ino gak? Ino gak? Sama. Allah ketika motivasi kita nyembah Allah, alasan Allah sederhana. Cung pantese mbok sembah iku aku sing gawe kowe iku. Aku. Kok nyembah benda sing di bawah kamu atau selevel atau sing di bawah kamu? Innal ladzina tad'una min dunillahi mu'ibadun amsalukum. Kok iso kowe iku manusa terhormat, terima nyembah watu, nyembah Firaun kok. Maksud daya itu sedillah no? Jadi kita ora usah nyontono kubitu ngenteni mlebu neraka. Perilaku kita salah iku wis ino. Dillun wis dillah. Aku lan kepengin khidmah teng Quran, khidmah teng Islam itu halal seperti itu. Kok swarga neraka iku sok ben. Sing kena dirasakno barokah Islam saiki. Niku ya seperti itu. Misalnya ngene ya, entah antuk ora ngamal, camal. Wong dillah, wong kok entuk tok ora tau ngekei. Cara kowe kancanan ditraktir terus kan yo dillah. Kancanan ditraktir terus kan yo dillah ino. Gandul terus yo ino. Dadi Islam kepenak wong ben diharga diri yo sedekah. Terus misalnya nyun sewu lho, kula nek kecelok kiai mapan lah. Terus wong marat-marat sedekah kula terus pangeran takok, "Ha iku ajaran opo?" Ya ta sedakul fakiru alal ghani. Yo rentek aku ate. Dillah. Eh, misale pangeran takok ngono iki kaifa. Kok ana ya ta sedakul fakiru? Terus tak glendem aku yo. Kecuali udah alasan Gusti namung pralon niku liwatan tok. Lah lumayan kan? Lha nggih to ge mansur ngoten kan enteng. Terus diglendem lho. Wis diglendem nggo ngridit Alphard. Kor duwe minal fukara. Kok ngetok kotak masjid ngono lho. Iku yo dillah ngono iku. Dadi agama ora usah ngenteni swarga neraka. Saikilah. Saikilah ku piye? Kena ketemu pangeran niku. Mulane cara hikam nak ngendikan umpama law asyraka, umpama nurul basirom iku wis asyraka. Laro'ai tal akhirata akroba ilaika. Akhirat yo saiki. Maksudnya saiki ku
Swarga kan bukti ridane Allah atau balane. Swarga kan bukti. Neraka itu bukti. Suhtu. Berarti swarga neraka dari swarga neraka ya gantung ridho Allah mek suhtu. Lah Allah saiki lah ya wis Allah. Ana ridho ana suhtun. Ya saiki wae, setare saiki wae. Maksudnya setare saiki wae? Ya misalnya kowe medit kan suhtun. Nak lo mau iku ridho. Lah Allah kan ngawasine ya mulai dhisik sampai saiki kok ngenteni amun akhirat mbok mikir. Udah maksudnya aku, jadi kalau aku bayang tu sebenar mati, maksudnya tenang. Emang ya. Kalau sering kau dah bujuk aku, anak mati rasa umum no, ngomong bingung-bingung itu mati di pendem kanker ngaji ni beraya, kau nang anak kiai ni pas mati. Ya. Dan bayang no mati, seneng akhirat ngaji Quran, seneng suka nong ruwet-ruwet ni ni. Ngaji ni mungkin nakir, marem lah. Dah, gue sontak. Agak tato polos. Tak balik ni mana. Makanya Rian ni gue Nabi noto peradaban itu peradaban dunia ditata sedemikian rupa Mbek Kanjeng Nabi sampai jadi fitrata wahilati fataron nasali. Ya. Sehingga agama itu pokoknya kepenak. Jajal tak beri sekian contoh. Swarga neraka bakas ngokok lagi urusan apa akhirat. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan sederhana. Gue ngeloni bojomu. Kowe kok srawet dikonangan wong wis nyaman ae karena ra ono wong grebek. Tapi nak ning wong liya mesti kamu ndak nyaman. Nabi wae ukuran dosa iku apa, Cuk? Maha kafi sadri. Kowe wis ra kepenak. Wa karihta ayat taliah alaihin nas. Umpama konangan kowe ora kepenak. Nganggo duit korupsi, nganggo duit kotak masjid. Misalnya disuting, Mas, disuting mesti ono wong adol bebek. Payu 20.000. Wis Tuhan numpak Innova anyar dikekno Tuhan. Iki kersane duit kula barokah.
Zano. Izzah itu kehormatannya akal kita yang nyembah dat sing alal hayil ladzi la ya. Eh nyembah wong utawa makhluk sing mangan kok lara misalnya. Aku yang nyembah sapa? Pangeran. Saiki lagi ning di ICU. Yen lucu to. Ah wis ora usah diancam neraka iku wis naif, ora usah diancam. Gale arep-arep syafaat itu hal mesti swarga. Kan ora mesti. Lah macane Quran wong ora khatam, amin swarga neraka. Sebenarnya Quran itu lebih cerita peradaban izzah. Rasa ya peradaban apa izzah. Kale rabi ben ra dadi kucing ya kawamuna. Terus wa bima anfaku min amwalihim him ku dhamir mudzakkar. Angger sing dipangan bojomu donyamu ya ora kucing. Lah tapi kowe min amwalihinna. Ayo kucing. Tegale mau Mas sing takok aku mau Gus naturalisasi mau. Derajat kok sing wedok napa? Derajat donya kok sing wedok, derajat kok sing. Santri nundang Gus keberatan wong naturalisasi napa? Oh. Ya wis kucing ngemi ngono. Dadi nek mbedhel ya melane kula nak manani innal ladzina yuhaduna wa rasku bi tuudzil salah berpikir wis napa? Dzillah. Salah berpikir iku wis dzillah. Melane Allah ngaramno jaluk-jaluk ning manusa la yasalunan nasa yuhafa. Dadi sakjane agama iku banget bener. Peradaban dibangun. Wong aja men numpang ae njaluk wae. Wong yo ino, wong kok numpang tok ditraktir tok ora tau. Nah, dereng wis ino. Iku Nabi nak ngeritik njaluk sampe entek ngamek wong sing mentale njaluk padahal ana barang sing nyukupi dhekne sampe digiring ora duwe rai. Itu sebetulnya enggak usah ngenteni ning akhir ning donya lah wis ora duwe. Jadi aturan Islam kepenak kan. Jadi kepenak kan. Kayak mulang, misalnya kayak kula kan keceluk kiai, kiai kondang tenang. Terus arep-arep duit komunik. Ngenteni travel e payu. Iku wae mau upah no. Travel e ora menak duwe, mau ya mau. Endos pang. Endos mah. Terus pangeran nyuting. Iki syariat apa? Hadal faqir ya tasaddaqu 'alal ghani. Ayo ge tontonane malaikat. Jadi ek agama Mas, cara kula dilawan dewa. Fitratawahil lati fatarana saliha la tabila li khalqillah. Terus dalikat dinul qayyim. Di fitrah kita sebagai manusia itu yo ngekeki nang. Contoh gampang ngene. Saman dipisoi wong nyepuro gampang. Tapi nak digaeki dibalek terus tersinggung. Karena hati kita itu orang soleh semua. Jadi nak ngekeki itu seneng. Mulanya sekitar kita dibalik, itu gelo tenan. Lah lucu, barang tiga no uang dibalik, itu kok gelo. Betapa baiknya kita, ya kan betapa menunjuk no apa baiknya kita. Mesti bisa uang cek isonya pura, tapi nak ngekeki dibalik, no tersinggungnya kayak. Nah, itu kan berarti basis kita sebagai manusia itu banget bener, berarti mau bener banget. Wong ngekeki kok seneng padahal ngekeki kan dunia kalong kok seneng nulung wong ya wong normal gitu koyo tim sar koyo wong-wong sing apa yang nangani kak terakhir itu kan udah super neng jadi relawan kan yo nek mati tenan apa sistem tubuh kita ini luar biasa pulangmu sewenang. Nah ketika Allah nyontok nyun sewu misalnya perilaku nyolong korupsi wa karida ayatoli alihinas ketika orang korupsi atau ngambil hak fakir miskin mesti ora wani dak corong Jawa niteni wong bener ora wani dak ora wani dak wani terbuka atau tidak ukurannya juga jadi sebetulnya agama itu tidak hanya tentang swarga neraka gara-gara mau baleng-baleng serapati ngaji seakan-akan agama itu dimulai nanti swarga neraka. Padahal cara hikam jelas ngoten di biasa iki. Ane kalau ingin nate matur. Kalau Allah ngendikan fattaku niku mesti ya ulil albab. Mergo logikane mau. Ana swarga sok ben bukti ridho Allah, ana neraka sok ben bukti suktu. Lah kata kuncine kan Allah.
Allah saiki lah ya wis ana ridho ana suhtu. Ya wis mulai saiki maksudnya beragama itu ya mulai sekarang. Jazaknya pun mulai sekarang. Mulane kula nu jarang salat sunat. Tapi kalau kowe salat sunat ping sewu aku salat fardu sik keren salatku fardu. Kok kula sekali salat yo nikmat. Ya iya Mas, misalnya sampeyan ketemu pangeran, misalnya Tuha ketemu pangeran. Wah, pidato. Kadang lirik MC. Wono sebentar rong jam Mas dipin ngali pangeran. Lakuan kok ngono. Ambek sujud dalu-dalu dhewean ambek pangeran. Sujud anteng semu muji pangeran subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la. Kan cara sampeyan disuting nang pangeran kan kowe milih ndi ya pidato rong jam mbek iku. Isendi, apa? Isendi. Jadi ukuran amal baik tak gampang. Nak cara kitab mauen ada madhabun al-qawahabi. Iki pendapat sing umpama mau ketemu pangeran juga gue pendapat iki. Baik ikhlas, kan kepenak. Ngaji biha, ya ngaji mawon gusti mulang tenanan. Arep-arep apa kan kepenak. Barang direkam pangeran ngaji di pikiran entuk. Oh, pedagang iki ora. Blante. Ino. Dadi ya tata balane, dadi udhilu to kubitu niku ora usah ngenteni akhirat. Saiki lah wis dillah, no? Dillah. Pangeran sering gawe ukuran sesuai fitratawahillati fatarun asale. Ane Kanjeng Nabi niku nganggo dasyariah karena untuk ngawal tabiah sing salimah atau salikoh sing salim. Ane Nabi ya kerso, dikai sahabat Ansor Daharan ya kerso, dikai Bariroh ya kerso. Karena orang itu tidak hanya bangga ketika dikasih juga bangga kalau mengkasih. Nah, jadi Nabi benyana ngomong akeh disukani yang Ansor ya kerso, disukani Bariroh meskipun Nabi yang diberikan Nabi lebih banyak. Karena Nabi itu ya kepengen uang kafe u kepenak. Enggak teman, misalnya kulo lomo sudah langit ngekei uang tak kei terus yo isin. Kudu tahu ngekei dan duit harga ditata sendiri punya dulu. Sehingga semua Nabi mesti ditakdir sering dikasih juga sama Ansor sama Muhajirin. Dan Nabi juga sering ngasih. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa maknane ora saling tolong terus kepenak sama-sama di harga. Misalnya mobil wis numpang ya kowe sing raktir, wis numpang gak raktir malah mau nentokno warunge lho. Kowe iku numpang kok nentokno warunge, gak bayar. Iku terus terkipe ku piye. Lah ya terkipe ku. Lho gue nyingkat nyentak barang mas tak sing duwe nyupire kasar nyentak lha iku cara terkip iku lha iya ya mlane sok tanggal 11 arene kawalen terus iki ora ono banyu numpang komplek. Oh lah padha agama yo ngaremno tak ndujur mergo bumi sramelok gawe gremang-gremeng ramelok gawe ngene apa nak wis duka tenanan ku redaksine fattakuni ya ulil albab. Dadi nak fattakun nar iku ijek urung pati seru paling seru fattakuni ya ulil albab. Lah Allah nak wis duka banget iku ngistilano wa yuhadzirukum wahu nafsa. Iki kowe ora tak ancam neraka, kowe ngadepi aku. Dadi Allah kowe ora trimo tak ancam neraka, kowe ngadepi. Lah saiki Allah wujude iku mulai dhisik minal azalil azal sampai mimma la nihayatalah. Lah saiki muamalah mbek Allah utawa mbek swarga. Mbek Allah. Tapi wong-wong mukmin gara-gara didikan mau swarga neraka, amin sawangane muamalah iku mbek swarga. Makom kuwi wis ngono, mulane ketemu baleng-baleng ngene iki aku bingung. Cara kula ngrungokno pidatone Tuhan malah bingung. Cara mboten sarung. Ya clear ya, pokoknya barang salah itu wis napa? Dilah.
wis ini. Akhirnya barokah halal haramu kepenak. Wong jupuk sampah misalnya cara lahir jadi pemulung, jadi satpam. Barokah otoritas halal itu wis gagah. Dibanding yang saya tumpahannya alpat jet pribadi tapi korupsi, itu wis dillah, napa? Sebenarnya manusia sistem tubuhnya itu luar biasa. Kita bisa hormat sama pemulung, sama satpam, sama siapa saja. Dengan otoritatif itu halal, napa? Otoritatif itu halal. Kaya opo agama, asal halal itu sudah aman dan nyaman. Iya, aman. Prestasi. Saiki wong ngamen ngenteni swarga. Berarti rapati ngaji wa yuhadzirukum wallahu nafsa fattaqun ya ulil albab. Ane kadang itu ngaji kitab tambane ati. Kitab-kitab sing nerangno kaya nang Asia kan pernah ada tiga kelompok masyhur Nabi Isa jalan-jalan ketemu tiga kelompok. Sing sitok iku kurung ono meh mati. Suanti kanti kaya kosa sing rusak takoki kena apa kowe wedi nganti ngono. Rega nyembah Allah wedi neraka. Ku gawe pangeran ibadatul arik kok ibadah budak mergo wedi majikan terus menyembah terus sing arep-arep kena apa ke nyembah Allah mergo ben bus warga ibadatul tujar nyembah pangerane kagak perhitungan dagang dakwah kok golek entuk oh tujar terus ana sing santai rileks ibadahnya biasa ora berlebihan kok sing dua tadi. Nyembah sapa? Nyembah Allah. Lah arep-arep apa? Ya arep-arep Allah ridane Allah, tak sembah apa ya arep-arepe Allah. Lah terus dawuh Allah ngandani Nabi Isa, "Hum ibadi haqqan," yaiku sing kau laku tenan. Cara Jawa yaiku sing waras. Pangel temen, nerjemahe yaiku sing waras. Jadi kena maca Quran kaya aku ngerti ana ayat wa yuhadzirukum wa nafsu. Iku wis kelas paling tinggi. Kaya harame riba iku nganti tenanan iku mergo Allah istilahno fa'dhanu bi kharbi minallahi wa rasuli. Allah ora ngancam neraka tapi kowe ngadepi aku, kowe nak ngaramno riba. Paham ya ngalalno apa? Riba. Iku kowe ngadepi aku fa'dhanu bi kharbi minallahi wa rasuli. Jadi pokoknya anggar Allah secara ini modal mas, diancam keamanan tidak enteng, tapi tidak semuanya sampai kia ini nah, kayak gitu, lana Allah, saya ingin menghadapi aku masuk melawan wali, lawan wali itu ya berat man adali walian, fakot adan tuhu bil harbi orang yang wani waliku, udah karo melawan aku jadi hal-hal sing, nah itu orang yang ngerti makom, makom itu terus ngerti Allah, Allah. Kemudian terus dihitung. Hadza madzhabun al-Qawwahabi. Iki madzhab sing wong mau ketemu pangeran ya. Tetap seperti ini, napa? Tetap seperti. Tetap seperti. Saiki kan awak dhewe ra perlu dhe madzhab malah kepenak. Pulang jalalen ning ya maksud kula, lha timbang kowe modifikasi pikiran mayuslihu hadil ummah. Dibeli nganggo tekem dhewe kan riskan, no? Iya, yes, semayus tuh hadil umat yang musma'ala ya kita buah mal makhrat ya Rasulullah kal kita buah jalan keluar dari semua kesulitan ini ya kita buah ya wes maca gak iso maca Quran ya maca jalalain gak iso ya ngenteni diwaca nong ini enggak guya guyura jelas ya lo paham diwaca nong kok baru didol ya mas ya ayo piye wong paham iku ya kulaan gratis. Dadi pasar kliwon, pasar di Solo klewer. Ya nak kulaan kan bayar. Iki kulaan ora bayar ngedole lara. Ya kok iso. Lah itu jar kulaan ya, cek bayar ya. Wong kulaan bayar lah jupuk. Bayar. Iku ada jupuk margin mepet ya. Gak umumnya yang dagang terus kulaan bayar, marginnya cek mepet nah ini kulaannya ra bayar Masya Allah kok ditolak kok ditolak, karena rasa yang gofur jadi. Ya jadi dillah tak balin balik, dillah itu cukup, kue salah itu kenapa? Dillah dan kitab-kitab tasawuf min dillatil maksiyah, jadi ini darah maksiyah itu min dillatil jadi ora usah ngenteni swarga neraka kowe nglakoni salah iku wis
ya mau kaya nyembah liyane Allah. Wong ibadun amsalukum kok ya mati. Iku sampean dadi mumi kok mbok sembah. Sembah iku piye logikamu iku? Aku kumpul bojo kok dadi kucing piye? Wong arijalu mestine kok wamuna. Piye kok wa bima anfaqu kok min amwalihinna iki piye? Wong dhamir mudzakkar kok dadi muannats iku piye? Wa bima anfaqu ya min amwalihim. Him lho him. Niku dhamir mudzakkar. Him. Mulane ana ngomong naturalisasi melok bojo iku Qur'ane min amwalihinna ya. Qur'ane min amwalihinna. Padha ana kiai kok amen tok salam templek ra tau ngamal iku Qur'ane yunfakun. Qur'an sing diturunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yunfiku. Tak baleni anak kurang jelas. Qur'an sing diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad iku wong iku yunfiku. Yunfiku niku urun. Ora yunfaku. Kok men dalem yunfaku niku piye? Wong kasut, wong kasut ya ke. Pakot anjalan teman-teman nurono ingsun kama gubida kaya oleh din inano soba ala din wakai mingkoblihim sangking sedurungnya wong akeh fi mukhalafatihim ing dalam nyelayani nekabe rusulahum ing utus-tusan nekabe. Pakot anjalan teman-teman nurono ingsun ayat ini pura-pura ayat bayinatin kan banget jelas sih. Karena kalau suwun kabeh kudu semangat nerangno dalil akli mergo setiap Allah menyalahkan wong kafir ganto hidayat iku alasane Allah mergo anzalna ayatim bayyinah. Saiki jarang kiai di kecakapan nerangno dalil wajib nopo akli padahal alasane Allah nyalahno wong sesat iku mergo wis nurono ayat bayyinah. Lah saiki agama dadi ra bayyinah remeng-remeng didaldol. Nerangno hukum ra jelas entuk iku piye? Wis aurane iku ilang. Ayo oh, lahir jelas oleh nerangno gak. Jadi kula kadang sering Mas nangis sama pangeran. Pangeran nu bayangno kafir u gak mungkin. Bayangno iki cerita tadalliyatu tanazzulat. Kadang Allah sampai ngendikan wa kaifa takfurun. Kok iso kafir? Terus wa antum tuslah. Kok iso kafir? Wong ayat wa iku tuslah misale gampangane makna ya tak keringkes ya. Kok iso kafir? Wong ana tuslah kok iso kafir, pantes si kafir ra mergo ra ana ayat tuwa sing tutlan. Iku wae fataku antum tustahalikum kita buf. Itu kan ketara. Dadi janggale Allah ning kekafiran ning kebatilan koyo ra ana tutla ayat tuwa. Kaya ngene lho Mas misale nyun sewu. Mulane kula nu saiki digerakkan, sing kepen daftar wali tak daftar. Bukan karena angkuh dadi wali, kan jadi wali yang enggak boleh angkuh itu kan bayangno dadi wali wong salam template hormat. Wali kok komersial iku piye? Maksudnya gini, orang biar kepengen lagi disenangi Allah. Selama ini kan kita selama ben disenangi kanca bojo, disenangi pejabat. Mbok balik nah, kepengen yo disenangi Allah. Men disenangi Allah yo dadi wali. Paling ndak menggerakkan lagi ben cita-cita al-muhim yo kepengen disenangi Allah. Tapi muni dadi wali ini ada Jawa koyo wah, mergo bayangane terus koyo Mbah Hamid koyo wali-wali sing tenan mas sing keren. Ora cukup wali-wali ngene iki wis walimu wis tarkul kabair lah. Nah tarkul ma'asis mokal lah wis. Tarkul apa? Bair. Karena tadi mas, pikiranku itu, yo kowe kok ora iso seneng. Misale pangeran nak, hak wong kok nganti senengi bergantung maksiat itu sebab yo. Karena sudah tidak nikmati taat. Coba kalau didorong orang tuh nikmati taat. Tahajud seneng, salat seneng, turu seneng, nganggur ini ki seneng. Sementing gak mak, gak maksiat. Kondisi ana ulama iki rada kurang menggawean tapi cocok. Mangger iso munggah gunung sing dhuwur. Nang watu sing gawedhe terus papoh. Ainal muluk fi hadillah. Raja enak endi? Tetep enak aku. Enak aku mergo ora ana sing ngongkon. Raja dhe tugas aku ora duwe. Tugas. Raja bingung mikir dhuwit, mikir ekonomi, aku ora tau mikir. Papoh bar iku medhun meneh. Tapi cara waliku aku menangis sagot. Kok ora wani ngomong ngono ning omah. Lha ora wani ngomong ngono. Oh. Prank.
Jadi ada sekian ayat sing Allah iku janggal ketika ana kekafiran. Mergo waqad anzalna ayatin bayyinatin. Gak ning awal juz pinten nggih maksud sing juz 4 wa kaifa tafakkurun. Nah, wa antum tusalikum ayatu wa fiikum rasuluhu kan ketok konstruksi kafir itu justru muskil. Lah ya konstruksi kafir justru konstruksi sing muskil. Maksudnya muskil itu Islam ngongkon kowe nyembah zat sing ora mati. Rebok saiki nyembah benda sing mati. Iku wis muskil. Terus muskil meneh ada penjelasan loh. No? Wa antum tusla alaikum ayatu. Terus wa fiikum rasul. Sekarang ada warasatul anbiya. Jadi justru kafir itu yang muskil karena ini yukhalif ning gone fitrah. Suwayane wa. Iki gamane kok ngene lho, kowe tak kon mangan sego. Lho kok malah mangan wesi ae aneh. Wesi kok mbok. Tak kon nyembah Allah sing alal hayyil ladzi la ya. Malah nyembah Fir'aun Namrud sing mati. Nah, kan ya kan aneh. Jadi kafir sing wong seneng mbek ngaji ya kepenak era karuan. Kok seneng dugem wis mbayar, baru kowe seneng kono ora seneng kowe kan ya malah lara kabeh. Kan ya malah lara. Soro kan. Lah iya kok kepengin yo golek duwene kan ri. Lagi piye lah ya? Pakai sira waras iki. Ya. Ya jadi normal iku lan anggere maca Quran iki cerita macane wong bener. Cerita wong waras. Wa kaifa takfurun kan berarti muskil nganti takono kaifa iku? Muskil. Lho kok iso kafir piye? Kok iso? Kowe kok iso adol agama iku piye? Wong ra ndek agama lah ya mangan untuk jatahe pangeran. Lah opo mbok rewangi? Misalnya kaifa iku wa kaifa takfurun lho kok iso kafir wa antum tusta alaikum ayatu wa fiikum rasuluhu kurang apane ana sosialisasi ayatim bayyin lha dewe pengen sebuti mas kok iso kubitu toh waqad anzalna ayatim dadi Allah nyalahno iku mergo wis ana ayatim bayyin lha niku kula sering munajat teng pengen jangan-jangan sekarang banyak kesesatan kita yang disalahkan. Karena kita tidak punya kecakapan menjelaskan bayinat itu menarik, hak itu menarik. Lalu kalau disenengi wong akeh urusan ngaji, ku bangga. Orang kok perkara pengaruhnya buat ada bukti menjual hak itu ya menarik. Apalagi dijual secara murah seperti ini kan. Murah itu bahasa sakral ikhlas ya. Dong ya. Ngedong. Lha yo kepenak lho ngaji ikhlas sing ngaji wis papoh ngene iki. Pas bariku kok jeda mangan bengak-bengok kok ngaji. Kan yo kepenak. Kok aku yo jeda istirahat bayangno munajat mbek pangeran seneng. Aku nak munajat mbek pangeran Gusti jenengan stop tenan. Wong zaman rusak ngene wonten tiyang jaran gerakno ngaji. Yo kok bengak-bengok koyo paham Gusti kok nak gak. Jenengan sing welas ora iso wis. Ora iso. Iku makhluk jenengan. Masyaallah. Kaya Abid Dahdah lho, kaya apa? Kaya Abid Dahdah. Gofuroki. Ya dadi sing dijanggali malah justru kafir. Lho iman janggalnya apa coba? Kita disuruh nyembah zat yang enggak akan mati. Keren kan? Disuruh nyembah zat yang memberi kita langit bumi, memberi kita semuanya. Keren kan? Disuruh tunduk hanya sama zat yang kita pasti kalah. Ora leh tunduk padha-padha makhluk. Kurang apane? Tak yo kepenak. Wis penak-penak, pokoke penak jenenge. Penak-penak. Lane dhewe Ibnu Hajar Al-Asqalani iku basise yo iku iltizad dan aqlian. Kamu beragama ini harus nyaman secara akal. Ya karena terus nyaman kan. Ya misalnya kayak kondarani loro tambah loro walu arah iso turu loro tambah loro kondarani walu Allah yang ngutus kue loro tambah loro itu papa kan sesuai hak Allah ngutus kue kayak nyembah aku sing gawe kue iku aku nahnu kholak nakum falola sesuatu wes tak sing gawe aku iku kue saiki anut aku anut sing gawe
Lah ra ono apa-apa ke anut Fir'aun, anut Namrud, anut padha makhluk kan ruwet. Akhir-akhir ada duwe. Ya wis tak isa adu dirham. Sesuai Abdu Zauja. Kucing. Abdul Jah. Jadi yang penting kabeh pangeran. Lagi soalan penting urusan presiden. Ya tetap penting pangeran. Pilihan ngono koyo akidah biasa wae. Napa biasa wae. Biasa. Wes seneng sapa pilih, ora usah koyo berjuang koyo jihad to. Biasa. Sing bener ya iso salah, sing salah ya iso. Wong padha manusane wae wong. Ayo biasa wae to. Mesti bener ya damai ngono apa? Damai jadi wasulhu napa khair. Ya dadi nek maca Quran umpama ke waras koyo aku pas maca Quran nangis. Kaya apa enake anut pangeran. Dan itu enggak bicara surga neraka tok. Wa kaifa takfurun. Kowe kok iso kafir lho. Ajaranku masalahnya apa? Di ajaranku masalah. Nyembah zat sing ora terkalahkan. Apa enak wa wahulikun alam. Wa antum tusalikum ayatullah. Ana sing mulang. Melane cara kula ana sing mulang Quran atau mulang hukum-hukum Quran itu penting mereka alasan kafir dijanggali karena ayatullah jek tutla no? Artinya soben ketika ayatullah tidak tutla, tidak dibaca, semuanya salah, yang sesat yang salah, yang tidak baca ya salah. Salah karena Allah alasan menyalahkan itu kalau ada tutla ayatullah, ana tutla ayatullah. Wa fikum rasuluh, tentu di mana-mana butuh percontohan, Mas. Saling ini ya contoh, ora usah tersinggung. Ana contoh ki ikhlasku yo mangan. Maksudnya kalau aku kan ya ikhlas, yo mangan. Ono kiai rasa panggung, rasa sound system, yo jadi kiai. Mik mati aku yura banting, begini santai. Yura tersinggung, malah kepenak tu. Maksudnya kita anggap KPU. Maksudnya ono bukti, yura wow, yo tetap keren. Ono bukti, sing rasa neng Batam, aku yo duwe lu akeh di bangsa neng. Salah, kan yo ono bukti. Maksudnya kabeh kok ono saiki ono wong wis melarat ora kiai ora duwe dhuwit ngopi ning warung seneng jegram koyok sing duwe Indonesia. Lho ngono iku yo ngamati pilpres. Iku pas ngamati iku luwih seneng timbang pengamat sing tuk dhuwit. Artine apa gawe seneng ku gampang. Nggih, cara bapak Mas dhisik dari bapak ono wong ngopi ning dalan-dalan. Ngono iku luwih seneng timbang aku lho. Aku sing kiai gedhe seneng iku. Duwe receh pas-pasan ndrokok mau saler ngono mlepuke wis. Lan bapak ana melarat digrang seneng ora karuan. Pira-pira ora nuntut pangeran. Semeneng dhekne seneng ora protes apa pangeran. Mulane kula nu ora pak-pak wis ngaji pah porokoan terus ngono ya Allah pangeran. Quran yo ora hafal maca ora iso kok senenge ngono. Apa meneh kok Allah Rahman. Alhamdulillah saya senang. Larang senang. Sing ra oleh sangka pangeran ben fala allaka bakhiun nafsa. Awakmu aja mbok rusak. Mas awakmu elek ngene kowe sujud nang buatukmu iku. Mas elek ngene lah. Kowe sok ben misale dihisab pangeran. Cung kowe mlebu swarga mergo tau sujud. Iki batukmu elek. Mas ora digawe batuk ganteng tapi iku alat mlebu apa swarga. Eleng-eleng. Jadi justru pangeran sing dijanggal wa kaifa takfurun kok iso kowe? Kok iso do kubitu waqad anzalna ayatin. Nah, sekarang kalau kita Mas, kita ndak punya kemampuan rangno haku ketok welo. Welo. Kita ke manane bayinet kon ketok welo. Ya contoh gampang wong mbek anak Mas Afif, aku sering kandha bojo kula. Anakku rewel wong tuwa yo seneng. Jaluk dhuwit yo seneng. Wong tua ngekek ya anak duit gue ya seneng. Betapa Allah itu baik. Artinya gue seneng gue kudu demenan. Hal-hal keseharian kita. Roh anak rewel seneng. Roh anak gendut seneng. Roh anak sehat. Berapa perangkat yang menyenangkan tambah harus maksiat. Mulane fa inna fil mubah man tuhanil maksiat. Jadi roh wong kitab-kitab tasawuf. Mubah yang disediakan Allah sudah cukup untuk Anda menghindari maksiat. Ya soal maksiat ya sak pantese lah. Ustaz juga manusia ya. Sak sak pantese ya aja sing kabair.
langsung kumat dikai perangkat itu harus tapi kan kita punya sekian bukti bahwa fitoat itu manduha. Iya lah mas, misalnya kue roh anak mulem mumangan seneng misalnya bapak SD SD seneng roh anaknya pertama ngomong padahal ngomong itu yuk misalnya bapak itu kan diwarai boleh. Aku ngomong diso-diso mas, anak itu misalnya bapak itu tak tahu lo kok iso diwarai ibu wakil ini bapak itu seneng malah oleh lurus seneng itu roh aku itu bohong ngomong ya bodoh senengnya. Ini wakil anak ya. Oh di bapak kok ngono dapur ya. Bapak di mimpi sih. Jadi penak kabeh apa? Penak. Ya, tapi tadi, tapi nanti kalau kita sudah tidak punya kemampuan bayinah menjelaskan kebenaran secara welo, itu mereka tidak munfakin. Kowe bener ngerti nek ngaji aku bener. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakin. Munfakin itu laisu bil infikak, laisu munfakin an aqidatihim azzaikhah. Mereka tidak pernah tercerabut dari aqidah sing zaikhah. Aqidah yang sesat. Hatta tak tiyahumul bayi. Artinya apa? Ketika ada bayinah itu baru ada infikak, apa? Orang bisa terlepas dari kesalahan yang besar kalau ada bayinah yang besar. Tadi orang bisa terlepas dari maksiat kalau orang itu bisa dapat kenyamanan fit taat. Ya seterusnya di semua lini, no? Nah, kalau di sekolah ini kan mulang. Mulang ini kira ono panggung enggak, ono MC. Tapi aku senang. Mergo bagus. Ono MC wonge ayu bisa. Ono panggung iku duwe fakir miskin bisa. Misale lho misale ya iki contoh. Terus akhirnya senengku seneng diwiri bisa. Nah, tapi kok Toha seneng ngono aku ya ora apa-apa. Si Ar napa? Ya. Pangeran Sugeng. Ya ora apa-apa, Mas. Rusak napa? Rusak. Artine ngene lho, Mas. Yo kepenak kabeh ketika kita ngelmu niku. Sing Toha ni panggung ya si Ar. Sing ngene iki yo ikhlas. Mas Si Ar dhuwur dhewe ora roh, penting wis pokoke padha kepenake napa? Dadi Sriyen niku kula crito kiye-kiye riyen. Ini pernah, ini kejadian nyata. Kiai-kiai riyeh itu sering muji wong awam. Jagongan pahpo, rokokan ning warung pahpo. Suatu saat kiai ini yang wali ini digugat. Wong prilaku ngono kok jenengan puji. Ku nak nganti mikir agama iku sane protes. Sale mbok wari duka, duka ya ora marai suge. Barokah gak duka malah ora tau protes pangeran. Ya dia kan gak punya hak nuntut. Mengana ana wong awam njuk ijazah duka susah. Siji ngerti nara bakal mandi, Mas. Nomor loro kok dhewe komplain apa? Mulane ning ikhya iku ana istilah dakhum wa masuna ubar ora wis penting. Pokoke mereka itu la ijadiluna wa ora yaktasimuna gak gugat pangeran be. Lah saiki kan gak walian wong ning warung-warung diwarai visi presiden akhirnya malah mulai komen kok didi. Seakan-akan sekarang belum ada keadilan sing sitok muni wis ana keadilan debat dhewe padahal zaman kene nek ora apa-apa sengger ngopi rokokan ya beda sithik-sithik ngono sopan gak karuan bariku mulai damuk bojone bariku moro Tegal bariku ngono nes ngerti-ngerti tuwa suwe tak watuk mati wis. Lha nek cara bangun malah gak ngono ya. Lha ngono iku ya ora mikir suul khotimah ta husnul khotimah. Urip kok men. Wis jelas ngendikane Kanjeng Nabi hak mangkola lek wa dakhalal. Iku ya wong awam. Nek ora mikir donya ana suul khotimah ora mikir. Sing kiai wis muji la ilaha illallah cek wedi ya Allah ya muqallibal qulub, sabit qalbi ya. Iku ora mikir. Wong tiga ijazah husnul khotimah ana takok. Jare kiriman bu swarga iki lha kok ijazah barang. Apa ini? Ayo. Lah iku nak cari Mang Buzali dak humba maso nak napa dak hum? Yes ben. Tak nganti mereka sampai ngomong agama yang tidak wilayahnya malah mas. Ane dawe Imam Sa'roni itu tidak termasuk mursyid orang yang tidak bisa ngangkat manusia ala khirofihim sesuai kerjaan mereka
Jadi kamane kira apa jadi mursyid sing ilawah wa filais, orang sesuai profesi mereka tetap ilawah. Ya mau misalnya nombong pegawaiannya kumapi, cewangkro, pahpoh. Pira-pira orang ngomeli pengeran. Bien, apa? Apa? Bien. Karena sekali mereka kamu kayak kesempatan ngomong agama. Kebetulan jenisnya jenis humanisme. Kenapa dulu ada perang? Perang itu kan barbarian, malah nyoal perang. Padahal perang dulu itu ya anak kontek ya, no? Ada apa? Kontek. Enggak sing jenis tegas. Kenapa orang-orang pilihan itu rauf rahim, welas, semua ngelama nak wong diwelasi tok ya. Ngelunjak. Malah protes kan? Ya daripada ono biarno ngopi bolot. Tang ya. Disentak bakule janji ini sih. Jadi kula anu kitab yang termasuk saya seneng itu kitab-kitabnya Imam Sa'roni, Imam Ghazali itu termasuk ada bab da'hum wa masura, masyhur ini apa? Da'hum wa masura. Barno dan apa yang mereka lakukan. Sementing tidak komplain sampai pangeran itu. Wes aja jajal ki dadi kiai. Aku nak ana wong awam, yo ijazah Tuhan susah aku ora karo. Mergo-mergo ngerti mi, akeh ra mandi. Nak ra mandi tidak komplain. Iya kok ora mati. Tapi nak ra duka kan. Dadi nak kiri alasane, lha jan ra di warisan yo kiri. Pokoke penak lah terus. Misalnya kira-kira ini dewe, mari anak presiden yo kiri. Tenang seperti itu. Tapi kok nak sekali isroh duka. Gimana ini sudah duka kok gak ngepek. Iya. Ya nggak lagi cara aku, ya tapi bener aku lah, biasa tukang-tukang ijazah itu, ya cocok ya. Beda lah urut logika, ya sabarno. Kayak ini kalau ngaji-ngaji ini, sabarno. Rasa buat jajan kok nak ngaji gampang nyawre utang lagi, ya jodoh utang. Rasa dijajan ini. Semua tukang utang ya. Semua cowok alam nasroh barang. Jadi ben agama itu selamat, apa ben agama itu? Selamat. Nah, ono wali ditakoki. Kowe kok dadi wali iki? Aku ora tau nyebut Allah. Kenapa? Kok Allah tak selamat, no. Nek nganti wong awam nyebut Allah terus Allah dadi objek sasaran malah repot kabeh, apa? Makanya uniknya wali di situ ada wali-wali yang suka nyebut Allah. Ada juga yang enggak suka. Enggak sukanya bukan apa-apa. Kalau Allah jadi objek pikirannya orang, kan nah, jadi wa antakul Allah malah tak lamun mereka akhirnya komen wilayah yang tidak wilayahnya. Aku ya wali, tapi aku ramah kamu lagi cerita. Mau cuma pendaftaran tak buka. Jen, ya yes, wali-wali awam rasa bayang no koyo. Sing wali-wali papan atas. Ya tanpa seleksi ya rapopo ya barber barber. Enggak diusir nih rapopo sebetulnya. Sementara di lebok nose ya wah. Enggak disortir meneh yes. Jadi mau tujuannya itu Allah ra disebut ben gak jadi op. Mereka sekali nyon saya wong-wong sing setengah-setengah aja terpapar pikiran ate. Baru nek nyembah Allah diparingi urip enak. Nyalane pengiran. Ketika padahal ketika kita ra ngajarkan Allah, mau is wae ra kenal Allah pas salat. Ketika ra diajar Allah kan kenapa kok melarat? Lah ra nek wong sugih ra melarat. Penak kan malah terus. Penak kan? Tapi nek sebab wari duka, jutus moco jadi wakil aku tak gebet loh. Untuk wakil apa? Gok. Lah ya, kayak arah arah sana jadi kayak kau aku ngomong kan kadang gue nanti tuh. Dokus nak ngotot sebut itu sih. Wes tak kiamu jenis ngono yang ngono yang aku jenis ini beringin. Wah aneh aneh. Mungkin beda model kok apa protes. Cuma nyatanya kayak aku keramat aku isi kue cekel ya. Berarti ya bener aku keramat aku. Karena tadi Allah itu kudu mbok slametno. Makanya yang Syekh Izzuddin bin Abdissalam sing ngarang sing gelar Sultanul Ulama. Itu beliau punya riwayat yang unik. Di mukaddimahnya kitab apa itu? Masalih Al-Qawaid Qawaidul Anam Qawaidul Ahkam ya. Di Masalihil Anam itu. Endikan yang saya kenang cara basa Jawa nih, yang saya kenang dari Sayyidina Umar dikne di riwayat ketika jadi khalifah, innallaha lafani an asrifa an hudu'at. Ya innallaha kallafani an asrifan udua. Aku iku dipaksa pangeran ben wong ora pati ndonga. Anik unik riwayat itu. Ini di konteks awam-awam tadi. Karena kalau orang sering ndonga dan itu awam,
nanti kalau gak nang mandi nyalah no pangeran. Mana Umar tahu dijali jazah. Kula kok melarat terus, terus kurangi donga lah ben mboten melarat. Inna sama ala tumtiru daban yura ana langit jeblokno. Mas ben suke mergawe kono nungsan gempalik kono. Dadi saya dina Umar iku mergo dekne sanate ngono Mas. Pokoke Allah iku slametno. Ya ana sing ngono wong akeh, ya ana kiai sing ngamen, "Wah, doa mukul ibadah kene." Ora tau mati ngomong ngono terus. Pokoke dulu. Ya ana sing ngono bareng wong akeh no. Tapi cara kula di konteks modern dan orang bisa setengah-setengah terpapar pikiran nyun sewu ya macam-macam lah, paham-paham dulu ateis macam-macam. Pokoke pengiran selamat to. Ngger wong wis salat. Wis salat terus dene ngopi seneng. Orang sabuk celok itu ijazah ya ben urip tambah kepenak. Itu membuka pintu komplain. Ini masalahnya kan membuka pintu komplain. Sing dikomplain obyeke Allah iku lho, maksud kan sing kita slametno iku Allah. Cara kula dan kita bener cara secara akademik kula niku bener. Kowe oleh ras pendapat mbek aku, tapi kudu keramat kaya aku. Maksudnya nak ketemu pangeran kok bocang ruk di pendapat. Quran ralanya ngaji ra iso di pendapat. Jadi Sayyidina Umar masyhur kan dia di jalur itu ngosuke inna sama ala tumtiru dahaban. Terus contoh mana? Nabi ketika ada wong desa. Lo cuma kau pengen ngaji nggih? Lawan tampil ya tak barno nabi. Walaupun pasrah pangeran. Apa kata ikilha wa tawakal? Yo cancang lagi tawakal. Nak tawakal tok terus dicancang hilang. Sing salahnya tawakal. Tapi nak dicancang kok hilang? Dicalana maling tuh yo. Wis dicancang kok hilang. Dadi intine pokoknya Allah itu selamat nol ya. Paham ya? Allah itu selamat. Mulane iki masih utangnya agak di jasa aku nyaru utang rata kae. Lah engko nak aku wis ora alamat mandi lagi. Kan nah, orang para pangeran kan roh lah, Mas. Hawane iku roh. Lah kok ora gambare ojo, nek ora gambare lagi. Sementara dereng, Gus. Mergo kula di pengalaman nek ketemu Kiai Ahli Falak. Iki cerita ya rada bodoni tapi bener. Sing kiai ini. Ora udan suwi, Mas. Walhasil masyarakatnya nuntut apa istisqa. Lah dekne Ahli Falak. Tak hitung, Gus. Ya pancen rong wayahe udan. Wong iki burute jek ngene-ngene. Lah kok nek wis tok dalwi tok sitak iku tak entak. Lah nek istikharah saiki memaksakan kehendak Gus iki pancen musim. Ya dekne Ahli Falak kan ngerti kan. Ana mu iki ana burut iki ngene lagi dalwi iki ngene wayahe saratane kan ngerti. Tenan bareng wis wayahe musim hujan cara falak. Dekne ora pati wali asline cara falak. Ayo istisqa saiki ya. Yo mandi pancen wis wayahe. Dadi ora ngono setuju. Timbang meksa istisqa urung musim. Lah nak takok, lah nabi nabi kok padakno kuwi ora nabi. Lah nabi mbok musim ora musim. Mana ada jutan banyak jutan masih dituruti namanya. Mungkin anak nabi kok. Nah bapak ini bener bamu, nah kenapa ini nabi? Mungkin orang. Dong ya. Jadi dia itu. Ya misalnya ini, kan misalnya doa nogo safif sakinah mau ter. Yo ditakok nase, itu biaya itu orang. Uripe bujuning rumah anak ngrumat lagi didongakno sakinah mawaddah. Lah nak pasien wah berat. Berat. Jadi inna wa kallafani an asrifa an hudu. Iku hebate Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi nak mimpin wong awam iku sampe nak ngatur ekonomine Mas. Wong kudu di wedhus. Ya takok Nabi. Kok yai lah nang alumni kan jonggo kudu ngrumat wedhus di bebek. Paling gak nak gede bebek di wedhus. Apa yang mangan enak ra kelar tuku iku sapa itu kan basariah Mas tapi terus kepenak urip kale wong marat kan iri wong sugih mangan daging mangan sate lah dekne malah keren kan di wedhus karek nyembelih kan wong sugih mangan 10 tusuk dekne sak das-dase sak gigil-gigil lewat situ urip tak kon ngono kan terus kepenak apa lha iku jenenge ayatim baina diterangno urip sing kepenak. Mana kajing nabi nak terang nawong tu, mana caci lih dengan mano, ya Umar mafaalan duger mano empi, yang senengnya mano, masuk caci lih bu ijazai. Pokoknya kepenak kabeh kajing nabi ngatur dunia ku, kepenak. Timbang kok protes pangeran, ketika Allah pintunya kamu buka, itu nanti Allah jadi objek
komplain. Kan kula nu juara Mas Dungo. Yo. Dungo ya orang kangkang muni amin malah amin juara. Tapi kula para pangeran terus kita hitung ya rai-rai ngene dijajahi wah. Selama ini kan marah do baik-baik saja semua orang warung kopi sekali dijajahi. Mati benar wis mandi udah di wong lacut, ora mandi ngomplen pangeran. Dua kemungkinan salah kabeh. Lah yo nak mandi lah bakau. Ben. Lah ya dakhum wa masona. Dadi di banyak hal ya tentu ini butuh manhaj, butuh manhaj, butuh apa? Muktadul khal, butuh macam-macam lah. Apapun ini ilmu tak terangno lah ngado-ado rene kok. Nganggur. Ya clear ya. Clear. Kubitu kama kubitul ladzina min qablin fi mukhalafatim rusul. Waqad anzalna ayatin bayyinat. Dalatan kang nunjukna ala sidqir rasul ing atase beneri rasul. Walil kafirin kan uta teko diung sing kafir-kafir bil ayat iklan ayat wa adzabun disiksa muhinun kang hina. Duihana tegese sing duwe hina. Jadi jelas ya Allah alasane orang kafir disalahkan karena apa? Kafirun bil ayat. Wong ada ayat kok di kafiri. Berarti kan perangkatnya harus wujudul ayat dulu. Dan setelah ayat harus ada bayinan. Kok lan rangno jeplekak plegu. Ayat itu digowong sing kabeh ku nyaman. Ya misalnya mau ono kiai kok Tuhan kaya aku kampanye ke ikhlas. Uripe Gus Bak ya kepenak. Aja kok terus sing kampanye ikhlas kok kuwere terus loro kabeh kan. Lu sing ikhlas yo ngono iku kan yo. Dong ya. Jadi contoh nol kafe juga kepenak mas do gendut gini iki kan terus. Jadi uang oh kafe itu kepenak. Jadi gue kafe itu lembu. Jadi gue contoh. Sih mau balik kru. Lagi kau ya duta lah yang lembu. Ada pun desek semua hinun kangen ano duihana. Ya maya pasuh muwa. Ing dalam cina ni bangkit no ing mengaget sopo awa jamian klan sekapiane. Pak Yunabi mau kau bakal nyeritano sopo awa ing kafe bima klan opo amil kang lakoni sopo ngaget. Tumben naik neng akhirat kafeu di bangkit no kemudian diceritano apa sing tahu buat lako ni. Misalnya mau kau sujud bek pangeran disoteng pangeran kan seneng. Tapi nak pahpo bek dilak lirik. Dah. Aso huwa huwa nasu. Aso ngitung hu ing ma amil sopo awa wa nasu lalani sopo ngakeh hu ing awa. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين